Welcome International People. Yuk kita jalan-jalan ke Prodi Bahasa Inggris. Eits, tunggu dulu. Kenapa sih mereka memilih English Department UNP Kediri? Sudah pasti dengan dosen-dosennya yang berkualitas. Tentu saja karena fasilitasnya yang lengkap. Karena di sini mahasiswa berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Kita lagi ada ISR nih. Butuh referensi skripsi. Di sini nih tempatnya. Di sini nih, Lab Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di lab ini, kita melatih skill listening kita. Let's go! Gimana? Menarik bukan prodi kita? For more information, you can find it here. Yuk, join English Department! Di sini nih, Lab Prodi Pendidikan Bahasa Inggris.
Cek. Mulai biar aku bantri sana. Oke, baiklah, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Koyliah MPD, selaku Kepala Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang kami hormati Bapak Ibu pemateri dan teman-teman mahasiswa peserta seminar online kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita semua diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa mengikuti acara seminar kali ini. Yang kedua, tak lupa selawat serta salam kami tujukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Baiklah, saya Ajeng Supriyono, selaku Master of Ceremony, izinkan saya menuntun acara seminar online kali ini. Berikut adalah susunan acara seminar online kali ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, diikuti oleh sambutan Koyliah MPD selaku Kepala Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang ketiga adalah pemaparan materi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu alumni Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang keempat, sesi tanya jawab dan akan diakhiri dengan sesi penutupan. Baiklah, kita mulai acara seminar online 11 Agustus 2020 dengan tema Apakah lulusan pendidikan bahasa Inggris harus jadi guru dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Khairiyah MPD selaku Kepala Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nusantara PGRI Kediri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Cek suara dulu. Mendengar suara saya? Terdengar, Jo? Dengar, Mem. Oke, ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk itu, welcome to seminar online hosted by ESA Universitas Nusantara PGRI Kediri. Kepada Bapak Ibu dan juga adik-adik peserta, kami mengucapkan selamat datang di acara seminar ini yang diselenggarakan oleh ESA atau Hima Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nusantara PGRI Kediri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas rahmat dan nikmat-Nya pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka seminar online. Kita masih bisa bertemu walaupun melalui daring. Dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Berikutnya, saya sangat mengapresiasi kepada ESA, pengurus ESA, dan juga kepada komite yang telah menyelenggarakan acara ini sehingga bisa terlaksana dengan lancar. Baiklah, yang saya banggakan juga para pemateri, yaitu para alumni, kemudian ada mahasiswa aktif yang nantinya akan sharing bagaimanakah kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu setelah lulus nanti seperti apa peluang kerjanya. Kemudian saya juga mengapresiasi kepada semua peserta yang hadir di acara seminar online ini. Baiklah, tema ini pada pagi hari ini sangat tepat di mana sekarang ini waktunya penerimaan mahasiswa baru dan mungkin bagi adik-adik calon mahasiswa baru yang masih bingung menentukan akan kuliah di mana dan mengambil prodi apa, silakan nanti dimantapkan setelah mengikuti acara ini. Ambil saja di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nusantara PGRI Kediri. Karena nanti yang pematerinya ini itu adalah anak kami semuanya. Jadi semuanya adalah alumni dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini. Berikutnya, Bapak Ibu dan juga adik-adik calon mahasiswa dan juga mahasiswa aktif, perlu saya informasikan bahwa program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang sudah terakreditasi B oleh BAN-PT. Dan secara kurikulum kita di prodi kami itu sudah mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau disebut dengan KKNI dan SNDIKTI sesuai dengan Perpres nomor 8 tahun 2012. Di samping itu, saya informasikan bahwa program studi pendidikan bahasa Inggris ini telah mengembangkan beberapa kegiatan, program kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa dan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa
Di antaranya ada speaking outing yang ditujukan untuk mahasiswa tingkat 1, kemudian ada juga English camp yang ditujukan untuk mahasiswa tingkat 2, kemudian ada tourism practice yang ditujukan untuk mahasiswa tingkat 3, dan tidak kalah juga ketika sudah di tingkat 4, maka mereka masih ada program, yaitu farewell party and graduation day. Untuk mengembangkan kompetensi mereka di bidang menulis dan juga research, untuk itu maka kami juga mewadahi mahasiswa kalau ingin sharing hasil karyanya, itu kami punya ILTT National Conference. Nah, itu kita selenggarakan setiap tahun, yang nantinya untuk tahun 2020 ini insya Allah akan terselenggara di bulan November. Nah, untuk itu maka bagi adik-adik calon mahasiswa tidak usah ragu lagi kalau mau kuliah, ambil saja di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nusantara PGRI Kediri. Selain itu, saya perlu menyampaikan juga bahwa peluang kerja setelah lulus dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, maka adik-adik bisa sebagai pendidik atau guru. Di sini nanti ada Mas Pendi, kemudian ada penterjemah, ada juga sebagai pengelola pendidikan nonformal yang nantinya ada Mas Pras, kemudian juga bisa sebagai tour guide, bisa sebagai entrepreneur yang di sini ada Mas Rido, kemudian bisa juga bekerja di perbankan, di perkantoran, dan masih banyak lagi. Sehingga tema kali ini sangat bagus dan sangat tepat untuk menambah wawasan adik-adik calon mahasiswa dan juga mahasiswa aktif. Bagi mahasiswa aktif yang masih bimbang, masih bingung, nah tolong diikuti ini dengan seksama. Nah, untuk itu mengingat waktu, maka saya tidak perlu menyampaikan yang lebih. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian selebihnya nanti akan dikupas tuntas oleh para pemateri. Saya kira dari saya cukup sekian, dan sebelum seminar dimulai, maka kita buka dulu acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, seminar online dengan tema mengambil jurusan Bahasa Inggris, haruskah jadi guru? Saya nyatakan dibuka dan dimulai. Ya. Terima kasih atas partisipasinya. Enjoy the seminar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Khairiyah MPD atas sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Saudara Ridho Rizki yang akan dimoderatori langsung oleh Saudara Dayan Andreas Wisnu Putra, sekaligus mengambil alih acara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Master of Ceremony, Mas Ajeng ya. Baik, sebelum saya menyampaikan CV dari pemateri pertama kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Dayan Andreas Wisnuputra. Ya. Saya sebagai moderator, saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari pemateri kita yang pertama. Mas Andi. Mas. Oh. Untuk pemateri kita yang pertama yaitu memiliki nama lengkap Saudara Ridho Reski. Beliau lahir pada tanggal 7 Juni tahun 1994. Beliau adalah lulusan dari SD Jagalan tahun 2006. Lulusan dari SMPN 3 Kediri tahun 2009. Kemudian lulusan SMKN 1 Kediri tahun 2012. Dan lulusan Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2016. Beliau adalah seorang investor, net marketer, business owner, dan project manager. Baik, untuk Saudara Ridho Rizky, waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, cek. Suaraku masuk nggak suaraku? Cek. Halo? Masuk, Mas. Oke. Ya, gini, karena aku, tadi ada ralat tuh, itu kan aku lulus bareng sama Mas Fendi, itu kebetulan dospomku Bu Koiria. Halo Bu, lama nggak jumpa banget. Suaranya tadi renyah banget tuh, saya kangen banget itu. Main ke kampus dong. Ya Bu, by the way, itu tadi ada yang keliru di situ, aku lulusan 2017 Mas, jadi aku molor satu semester karena kemarin ada yang nikah kebetulan dosenku, jadi mundur dikit. Oke, karena sedikit nostalgia kita ya. Hari ini perkenalkan, nama aku Ridho Reski. Profesi juga masih tanda tanya di sini karena pagi ini juga nganggur banget, bingung mau ngapain kan. Oke. Langsung aja ya, karena cuman waktuku kan cuma 20 menit nih. Oke. Gini, sebelumnya buat teman-teman sekalian, karena ini kita nanti bahas yang agak berbeda dengan yang biasa diajarkan ke kalian ya. Jadi mungkin akan agak kontras, kita samain frekuensi dulu. Sebelumnya aku, kita lulusin dikit ya. Kita mulai dari mana ini? Aku takut salah ngomong, Pak. Sungkan sama Bu Koir. Oke, gini. Kita luruskan dulu nih. Kita mau fokus ke purpose. Udah, sampaikan okay. Aja. Yeah. Nggak apa-apa, Bu. Okay. Ya, nggak apa-apa. Okay. Enjoy aja. Oke, okay, nanti kalau salah jangan dinilai, Bu, ya. Aku dapet C, ya. Oke, okay. Lanjut ya. Kita fokus ke purpose-nya dulu. Sebelumnya di sini kan pertanyaan utamanya kan di lulusan bahasa Inggris mau jadi apa, gitu kan. Kita fokus ke purpose-nya dulu. Kalian akan fokus ke apa? Apakah money-nya atau passion-nya? Kalau aku pribadi, why not both, gitu kan. Misal, ada yang bilang kalau kalian punya passion buat ngajar itu harus jadi guru. Nggak salah juga, tapi juga nggak 100% benar. Kayak aku yang sekarang, kebetulan kemarin kan ada program prakerja ya, kalau nggak salah ya. Itu aku dipanggil sama Dinas Pendidikan Ngawi, padahal aku bukan guru. Kita luruskan dulu di situ ya. Jadi, ada sesuatu yang lain yang dinilai
oleh orang lain, tentunya bukan kita sendiri, di luar nilai akademik kalian. Oke. Jadi di sini, aduh, sorry, di bawah rame lagi bangun soalnya. Kedengeran masuk sini nggak suaranya? Halo, halo, tes, tes. Halo? Noise-nya kedengeran nggak? Iya, Mas, sedikit kedengeran. Oh, sebentar, sebentar. Aku tak nutup pintu sebentar ya. Kebetulan lagi di office. Bentar, bentar. Biar enak kita ngobrol. Kalau ngobrol itu harus totalitas. Gini, lanjut lagi ya. Mohon maaf. Oke, kita luruskan dulu passionnya di apa nih? Di duitnya kah? Di passionnya kah? Atau di kalian pengen benar-benar freedom? Kalau aku kebetulan target pribadiku, kita harus benar-benar freedom. Jadi nggak ada yang ngatur kita sama sekali. Karena pada hakikatnya manusia itu diciptakan dengan variabel yang beda-beda, background yang beda-beda. You have to choose lah, kalian mau jadi apa gitu. Pertanyaannya di situ kan? Oke, sekarang survival kit nih buat lulusan mahasiswa baru yang biasanya idealismenya kan macam-macam kan, karena udah dibuild dari awal, kalian harus jadi pegawai, misal kayak gitu, dengan gaji 5 juta per bulan, oh asik, bayangannya gitu kan, cuman kadang ekspektasi nggak sesuai sama realita, apalagi yang sekarang, kita kemarin para net marketing juga kesulitan karena kebetulan kayak COVID-19 ini benar-benar surprise banget, semua orang nggak pernah tahu kalau ternyata di depan itu bakal ada COVID kayak gini. Padahal datanya udah keluar dari 2019 kalau nggak salah. 2019 akhir itu udah ada gambaran kalau ke depan mau kayak gini. Cuman kan beberapa orang sering menolak fakta kan, kita tetap santai dengan skill kita yang biasa-biasa aja, dengan kehidupan kita yang tiap hari habitnya gitu-gitu aja. Nah, sekarang kita mau nyamain frekuensi dulu nih. Karena kalian harus memilih antara money, passion, atau apapun di dunia ini, you have to choose. Kita cuma punya waktu satu hari itu 24 jam. Oke? Okay? Oke, okay, kita samain di situ ya. Kita punya waktu satu hari 24 jam. You have to choose. Kenapa ada yang namanya pakar? Contoh gitu. Aku pernah baca buku, ternyata untuk bisa menguasai sesuatu secara almost 100%, karena nggak ada yang perfect ya, kita ngomong almost 100%, itu butuh waktu sekitar 10 ribu jam buat kalian benar-benar pro di situ. Bayangkan, satu hari cuman kita dapat jatah dari Gusti Allah cuman 24 jam. Susah kan? 8 jam udah buat tidur, kurang lebih 8 jam. Kalian main PS 4 jam, udah berapa? 8 tambah 4, 12 jam buat sesuatu yang nggak jelas. Udah habis banyak kan waktunya di situ? Nah, kembali lagi ke survival kit tulisan mahasiswa baru. Kalian rata-rata time frame-nya, aduh sayang sekali aku nggak bisa gambar di sini. Pak, aku boleh share screen nggak, Pak? Aku gambar misal di sini kalau boleh. Soalnya kalau nggak pakai papan tulis susah. Aku masukin ID satu lagi boleh ya? Buat share screen doang. Biar bisa gambar-gambar gitu. Oke. Kita akan bahas masalah prioritas. Jadi di sini ada, bentar-bentar, di HP yang mana? Ada masalah prioritas yang orang-orang nggak paham. Udah, tak jelasin sambil ngobrol aja ya. Ada yang namanya cash flow kuadran, pernah dengar ya? Pak Pendi pasti pernah dengar itu, kebetulan Pak Pendi kan sering baca buku banyak banget. Makanya cepat jadi wakil kepala sekolah di usia berapa ini? 25 atau 26, Pak? Wah, sukses banget Anda ya. Di luar itu ada yang namanya lagi priorities. Ini yang biasanya nggak diajarkan oleh siapapun ke kalian. Jadi gini, orang-orang itu punya cash flow-nya masing-masing. Punya pembagian. Lah, cash flow ini bisa kita pakai untuk bagi waktu juga sih. Kayak gitu. Jadi kayak gini, kalian sekarang cuma punya waktu 24 jam lah. 8 jam buat tidur, 4 jam buat ngerjain skripsi satu hari. Sisanya berarti sekitar 12 jam ya. 12 jam kalian habiskan di kelas, misal berapa jam? Sekitar 4 jam di kelas lagi. Berarti sisa waktunya kan tinggal dikit banget itu. Buat developing, buat ningkatin skill developing kalian sendiri, itu butuh waktu yang kurang lebih panjang banget. Karena untuk jadi pro kan butuh sekitar 10 ribu jam satu hari. Nah, yang dulu pernah tak lakukan dan ternyata salah itu, aku lebih condong ke apa istilahnya ya, ke hal-hal yang nggak penting banget. Dulu aku hobi banget nge-game kayak gitu-gitu sih. Sekarang juga masih hobi, cuman yang tak rubah adalah frekuensi nge-game-nya dan jangka waktu berapa lamanya. Karena sekarang aku udah punya keluarga, punya baby yang udah harus kita gimana ya, yang kebetulan ada di bawah tanggung jawab kita, kayak gitu ya misalnya. Jadi, apalagi orang tua kalian tuh, kalian nanti di depan punya tanggung jawab lumayan banyak, kalian harus
mampu mandiri secara financially, mandiri secara kesehatan. Kita ngomong ini freedom ya, freedom yang lebih freedom lagi. Freedom yang sebenarnya itu kalian harus mandiri secara financially. Jadi nggak bergantung pada siapapun secara financial. Yang kedua, kalian harus mandiri secara waktu. Jadi nggak ada yang ngatur waktu siapapun. Jadi misal aku kayak tadi, ini aku baru bangun belum mandi. Jadi baru bangun tadi di calling sama Mbak Rate, mohon maaf Mbak Rate. Karena bagiku masalah pembagian waktu itu freedomku. Jadi nggak ada yang berat ngatur siapapun. Kayak gitu. Misal aku mau bangun jam 12, kayak jam 1. Itu, tapi untuk bisa proses seperti ini, kalian menempuh time frame yang sangat panjang banget. Itu waktu ya. Di situ, yang ketiga, mandiri secara kesehatan. Jadi, you are, pernah baca nggak kata-katanya Hippocrates dia yang bilang, you are what you eat. Kalian apa yang kalian makan. Jadi, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian makan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengarkan, apa yang kalian socialize sekarang. Jadi, lingkungan kalian, terus keluarga kalian, itu akan variabel-variabel yang akan menentukan seperti apa kalian next. Entah itu besok pagi, lusa. Habit itu akan menentukan result kalian akan jadi apa. Oke, okay? Jadi di luar pendidikan. Karena ini nanti kan lulusannya ditanya lulusan bahasa Inggris akan jadi apa. Aku akan ngomong nih ini dulu. Di sini, terus terang, aku belajar banyak banget di prodi bahasa Inggris. Satu, yang pertama, aku belajar ngomong itu juga dulu ketika masuk kuliah. Itu aku baru belajar cara komunikasi yang benar. Soalnya aku kebetulan orang yang berangkat dari jalanan banget. Jadi jalanan banget, bener-bener di jalanan. Literally in street. Jadi aku bener-bener orang yang berangkat dari street banget. Aku pernah jualan di pinggir jalan, ngamen-ngamen juga pernah. In street, literally in street. Jadi untuk merubah cara pandang orang ke aku, itu aku butuh yang namanya, bukan degree-nya sih. Yang tak ambil itu teknik of communication-nya. Di sini kebetulan aku dapat banget. Nah, terus fungsinya apa sih? Fungsinya gini, ilmu itu nggak ada yang nggak berguna di dunia ini. Kita bikin gitu ya, meskipun kadang ada dosen yang nyebelin, contoh kayak gitu. Ini kita realistis aja, ini bukan ngetek siapapun ya, misal kayak gitu. Ada yang dosen nyebelin, ada yang ninggal nikah ketika kamu skripsi, it's okay. Itu bagian dari naik turunnya kehidupan yang harus kita rasakan dulu untuk bikin kalian makin kuat, kayak gitu ya. Nah, karena yang seperti ini sering kejadian, biasanya ekspektasi kita nggak sesuai sama realita. Kebetulan aku sama Pak Pendi itu sama-sama molor satu semester. Itu tadi clear, aku lulus tahun 2017 itu. Baru salah ngitung, baru ingat aku, Pak. Mohon maaf, Pak ya. Tapi di antara yang lain, kebetulan Pak Pendi ini, kita ngambil contoh Pak Pendi aja lah. Dia ngambil contoh jalan di mana dia, menurut dia passionnya itu ngajar, dia fokus ke situ. Oke. Dan gokilnya, 26 tahun sekarang udah jadi wakil kepala sekolah. Kita kasih praise dulu buat Pak Pendi. Karena itu sebuah kebanggaan yang luar biasa banget. 26 tahun teman-teman kalian, itu banyak yang masih nganggur, masih nanyain ngecat aku, Mas ada kerjaan nggak? Aduh, lu kemarin kemana aja? Kan banyak yang masih seperti itu. Jadi, di luar akademik yang harus, intinya ya, dari yang tak obrolin tadi, di luar akademik kalian harus milih dulu. Passion kalian apa? Money or apa gitu. Itu harus ditentukan dulu dari awal. Yang kedua, ini masalah skill di luar pendidikan harus lebih di biasa lagi. Karena sekarang, apalagi setelah COVID ini, aku berani ngomong kayak gini ya. Ini sebenarnya secret banget. Kebetulan aku punya teman di BIN, di Badan Intelijen. Dia bilang bahwa ke depan akan ada tantangan yang lumayan. Aku nggak bisa nyebutkan tantangannya seperti apa, tapi bakal lumayan banget. Jadi kalian harus mulai nyicil untuk punya skill sendiri. Karena nggak semua lapangan pekerjaan akan terbuka normal. Bisa jadi mereka digantikan bot suatu saat nanti. Bisa jadi guru akan ngajar seperti ini. Ini kan nggak menutup kemungkinan sama sekali. Bahkan pada zaman Majapahit dulu, itu nggak akan, ketika orang bisa ngobrol dari sini ke Surabaya, itu nggak mungkin banget kan. Apalagi kita bisa tatap muka kayak gini tanpa kita ketemu. Itu zaman Majapahit dianggap sesuatu yang nggak mungkin. Orang-orang yang close-minded, mereka akan bilang bahwa nggak akan pernah bisa kita bisa komunikasi kayak gitu. Ya, get it ya maksudnya ya. Jadi sekarang yang harus kalian lakukan adalah open minded dulu. Kalian nggak harus jadi guru, nggak harus jadi PNS, nggak harus naik gaji untuk dapat apapun. Sorry. Nggak harus jadi macam-macam lah. Jadi intinya variabelnya banyak kok, gitu loh. Oke, jadi nanti nggak usah berkecil hati. Kalau kayak aku dulu sih, aku COD kampus bawa satu kresek itu kemarin pas sama Pak siapa ya? Aku lupa. Yang Pak siapa ya Pak Pen? Aduh. Lupa banget. Itu aku ditegur, Mas, kalau bawa gini jangan ke kampus. Waduh, Pak, mohon maaf, saya nggak bisa bayar kampus kalau nggak bawa dagangan. Aku tapi ya gimana lagi, posisi itu kan aku ngajar. Jadi aku sempat ngajar sih, sempat nyoba profesi guru, dan kebetulan asik di situ. Cuman mohon maaf karena ternyata cash flow-nya nggak cukup. Jadi terpaksa
aku nyambi jadi guru, tak sambil dagang. Oke. Karena ternyata ketika aku nyoba dagang, jalannya di situ. Kebetulan aku udah punya 8 karyawan sekarang dengan gaji UMK lumayan kan, udah pride banget bagiku. Tapi di luar itu, proses sama passionnya harus tak tentukan dulu. Kita mau ngapain sih? Kalau aku kemarin ketika aku menyerah untuk jadi pahlawan ya, contohnya kayak gitu. Karena kemarin ketika teman-temanku bisa kuliah di luar kota, terus temanku bisa kerja di bank dan lain-lain, aku udah merasa, ah ini kayaknya nggak bisa deh kayak gini. Aku udah nyerah jadi pahlawan kayak gitu ya. Jadi yang tak pilih sekarang adalah aku membuka lapangan pekerjaan. Karena ternyata hokiku di situ. Jadi semesta itu kadang punya caranya sendiri menerjemahkan ke kalian bahwa ternyata hidup itu nggak harus monoton ini gitu. Oke. Ya, ini karena waktuku juga nggak banyak ya. Aku ngasih satu kunci lagi buat kalian. Ambil nanti satu kertas, satu lembar kertas aja ya. Satu lembar kertas. Oke. Longgarkan waktu kalian, nggak usah banyak-banyak deh, sekitar paling nggak 1 jam lah. Tatap kertas itulah. Kertas kosong itu lihat-lihat aja nanti. Sambil megang pulpen, kalian tulis purpose kalian apa. Biar nanti jelas. Aku di sini cuma bisa ngasih gambaran global. Kalian misal butuh 40 juta satu bulan, tulis di situ. Mungkin bagi kalian sekarang nggak mungkin. Hampir sama kayak Majapahit yang bilang bahwa telepon-teleponan itu nggak mungkin gitu kan. Kayak gitu kan. Zaman dulu kan dianggap telepati itu nggak mungkin banget. Nah, sekarang barangkali bisa kayak gitu. Yang bagi kalian itu impossible banget, itu suatu saat bisa aja kejadian gitu. Nah, tapi ini bisa jadi nggak hal yang baik terus ya. Cuman kita lagi bahas sesuatu yang baik-baik aja. Vibe-nya biar bagus. Nanti tulis di satu lembar itu. Kalian tulis mau ngapain aja. Pengen apa aja tulis. Contoh kayak gini. Contoh ini aku punya catatannya guruku ini. Aduh, di HP satunya. HP-nya mana? Bentar. Aku nggak bisa share screen sayangnya. Ada banyak banget materi, cuman aku nggak bisa share screen karena ada sesuatu ya, jadi nggak bisa share screen banget. Kebetulan pas buka laporan keuangan soalnya. Jadi itu mereka ketika kruku tak selalu nulis, mereka itu punya impian macam-macam ternyata. Misal contoh nih, aku pengen nikah umur 25, kayak gitu. Aku pengen punya mobil. Gila, untuk kru yang gajinya UMR, mereka pengen punya mobil. Di situ aku praise banget, oh berarti kita sebagai business owner, kita harus bisa mewujudkan impian mereka. Ini yang kadang nggak dikasihkan sama leadernya kita, entah dosen-dosen atau apapun ke kita, itu adalah kebebasan berpikir. Kalian dipaksa untuk mengkotak-kotakan sesuatu sesuai tempatnya gitu loh. Kalau aku tak los, jadi temanku, kruku atau siapapun tak ajarin ini, tulis aja kalian mau pengen apa. Nanti tugasnya orang lain di sekitarmu itu menyamakan frekuensi dengan kalian. Jadi yang nggak diajarkan orang tua ke kita, contoh financial planner, ternyata uang itu bentuknya segitiga. Entah kalian mau deal atau enggak, itu bentuknya segitiga. Sama kayak organisasi. Uang itu mengalir dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Oh, berat ya? Sama kayak organisasi. Contoh, di atas ada kepala sekolah, di bawahnya kepala sekolah ada Pak Pendi, iya kan? Di bawahnya Pak Pendi ada guru, di bawah guru ada misal kesiswaan dan lain-lain, di bawahnya lagi ada siswa. Nah, kalau dibikin di perusahaan, berarti di atas lagi, di atas sendiri ya, ada yang namanya, kalau apa ya, kita ambil pemegang saham lah istilahnya. Di bawahnya itu ada direktur atau CEO-nya. Di bawahnya itu lagi ada manajer dan lain-lain. Di bawah lagi ada supervisor. Nah, di titik yang paling bawah ada karyawan. Kalian ada di pihak yang mana, di posisi yang mana, cash flow kuadran yang keberapa, yang kalian dapatkan seberapa, itu kan tergantung skill kalian. Jadi gitu loh. Tapi yang tak pahamin sekarang, itu selama kalian mau effort untuk jadi lebih baik, insya Allah Tuhan tahu siapa yang bekerja keras kok. Jadi yang perlu kalian lakukan sekarang adalah merayu Tuhan dengan bikin blueprint-nya dulu, kalian tulis di kertas. Aku mau nikah umur sekian. Aku mau punya mobil umur sekian. Aku pengen naik gajikan orang tua aku umur sekian. Mungkin bagi kalian itu nggak mungkin banget sekarang, tapi kalian meremehkan Tuhan kalau kalian bilang nggak mungkin gitu kan. Tapi meremehkan Tuhan di sini aku bilangnya, work ethic itu sama berbanding lurus dengan apa yang akan kalian dapatkan. Integritas itu sesuatu yang ketika kalian nggak dilihat orang lain itu kalian jalan gitu loh. Orang-orang mungkin masih ingat aku berangkat ke kampus itu pakai VGR loh Pak. Sampai sekarang aku juga belum punya mobil Pak. Tapi aset perumahan banyak. Kayak gitu-gitu. Jadi intinya yang perlu dilihat orang lain itu cuma beberapa dari kita aja. It's okay. Mungkin untuk umur kalian yang sekarang kalian masih suka beli baju, masih hobi dan yang keren-keren. But actually, it's not good enough for you to become good looking. Jadi ganteng banget, wangi banget. Tapi di sininya, you gimana ya? Kalian nggak punya sesuatu yang difungsikan untuk orang lain. Jadi lebih ke ego kalian sendiri. Aku keren buat aku sendiri.
Contoh nih, ada case, ada seorang teman yang kebetulan dulu diremehkan banget di UNP, masih ingat aku. Mungkin Bu Koir masih ingat juga. Ini Apit Cahyonugroho, sebetulan sama aku gini banget. Masih ingat ya teman-teman sekalian ya, itu ya, itu lulusanku. Dia dulu sempat ikut aku juga sekitaran 3 bulanan. Di situ tak training, bukan tak training sih, tak ajak ngobrol terus. Karena bagi orang-orang dia itu bukan apa-apa banget kan, kayak gitu kan. Tapi sekarang perlu diingat, si Apit Cahyonugroho ini sekarang jadi regional manajernya JDID di Kediri, megang Gojek. Jadi dia megang 3 perusahaan, jadi regional manager. Orang yang di UNP, di kelas bahasa Inggris, dianggap dia bukan apa-apa, ternyata dia punya kemampuan untuk seperti itu, gitu loh. Rido Reski yang waktu itu dianggap bukan siapa-siapa, kayak gitu. Pak Pendi yang pada waktu itu bukan siapa-siapa. Next itu mereka bisa jadi siapa-siapa, gitu loh. Itu hanya masalah waktu aja. Cuman bikin orang ini mau belajar atau enggak, orang ini mau mengarahkan dirinya ke arah mana. Tulis aja blueprint-nya kalian mau jadi apa. Kalau kebetulan itu terjadi, expectation sama realita terjadi, that's good. Kalau enggak, kalian harus punya plan B, C, D, E untuk menghidupi keluarga kalian. It's okay. Semuanya okay. Nothing is true, everything is permitted. Aku bilangnya gitu. Soalnya enggak ada sesuatu yang benar banget, enggak ada sesuatu yang salah banget. Semua tergantung purpose-nya seperti apa. Okay? Langsung aja ke sesi pertanyaan gimana? Ini soalnya waktunya juga udah lumayan siang ya kebetulan. Halo, cek. Gini deh, karena nanti kebetulan akan banyak yang nggak bertanya ya. Jadi kemarin aku lihat ada rewardnya buat yang paling aktif, nanti aku tambahin 100.000 OVO buat yang paling aktif dan memberikan inspirasi yang lumayan. Aku send by OVO nanti, biar kalian agak semangat berpikir gitu. Soalnya manusia kalau nggak dikasih trigger, nanti dapat nilai A, nggak mikir deh. Nanti dapat sekian, nggak mau mikir. Jadi di sini aku kasih trigger dulu, nanti aku tambahin OVO 100 deh. Aku send ke panitia, nanti biar di-share sama panitia. Buat yang bertanya aja, atau nanti aku send langsung deh, biar marem gitu ya. Oke, langsung aja ke sesi pertanyaan Pak, soalnya siang ini nanti aku ada urusan sekitar jam 10.20-an, jadi nggak apa-apa ya. Sebenarnya masih pengen banget yang panjang banget aku pengen ngobrol ini, tapi aduh, gimana ya? Ini tadi mana moderatornya hilang dia? Halo? Mas siapa tadi? Mas Dian atau siapa? Mas Dayan deh, Dayan. Oh, ada Rona nih. Rona. Oke. Okay. Mas. Aku sibuk. Oke, tanyain aja, Mbak. Enggak apa-apa. Kita ngobrol di sini. Kita komunikasi dua arah ya. Jadi biar seru aja. Aku mau bertanya, Mas. Gini, mungkin dari sebagian besar mahasiswa zaman sekarang ini sudah terbuka pikirannya untuk tidak selalu menjadi karyawan atau aku mau wirausaha. Tapi kendalanya di sini, kadang itu kita nggak tahu jalurnya, alurnya harus kemana dulu gitu loh, Mas. Contoh, saya punya kemampuan atau saya bisa bikin produk jamu tradisional. Tapi saya nggak tahu, umpama kan kalau untuk memasarkan jamu biar lebih efektif, itu harus ada labelnya, harus ada tanggal expirednya, harus ada BPOM atau apa namanya, detkesnya, bla bla bla. Ya itu kadang itu banyak yang nggak tahu dan nggak bisa. Atau mau usaha distro kayak Mas Rido, aku harus beli di mana atau gimana. Itu sebenarnya kan ada pelatihannya dari pemerintah sendiri. Tapi kebanyakan orang nggak tahu gitu loh, Mas. Menurut Mas Rido, solusinya gimana? Soalnya kan kalau di pelajaran formal juga seperti itu, mungkin nggak disampaikan. Terima kasih. Oke. Maaf tadi ada nyonyaku lagi nyari selang regulator, jadi agak putus-putus. Cuman garis besarnya aku paham kok. Jadi gini, intinya kan jalannya di mana ya, bener nggak, Mbak? Halo, cek. Ngobrol aja nggak apa-apa. Bener. Jadi Jalannya aku harus ngapain dulu awalnya gitu loh, Mas. Oke. Bisnis itu starting the dot. Jadi ada katanya Steve Jobs itu. Bisnis itu starting the job. Kayak Pak Mahi, aku senang banget Pak Mahi main yang hijau-hijauan itu, dia starting the dot-nya dari, misal juga belajar dulu, intinya semua itu belajar dulu kan, prosesnya seperti apa. Nah, ini kalau kata orang-orang yang keseluruhan, mereka akan bilang belajar. For me, it's not belajar. It's about networking. Jadi,
Di luar belajar terhadap sesuatu, belajarnya harus macam-macam. Yang pertama kita harus belajar masalah skill. Yang kedua kalian harus bisa networking. Networking itu menempatkan diri kalian di sosial, di mana para bisnismen itu bekerja. Kadang ada orang yang bilang omongannya cakep gede-gede banget ya. Padahal kadang orang yang omongannya gede-gede itu banyak ilmunya semua, tapi kalian udah mundur duluan ketika di hadapan sama mereka. Contoh kayak gitu. Networking itu kalian harus menyamakan frekuensi dengan siapapun. Kuncinya di situ. Jadi kalau kalian butuh, contoh nih, tadi kan pertanyaannya kalau starting point-nya harus gimana dulu kan? Coba cari komunitas yang berhubungan sama niche bisnis kalian, sama nice bisnis kalian. Masuk ke situ, belajar di situ. Orang-orang di komunitas itu banyak yang nyebelin, tapi mereka bagi-bagi ilmu kok. Free. And it's free. Itu bebas biaya bulanan, bebas biaya semesteran. Ilmu itu harganya cuma segelas kopi kalau sama teman-teman komunitas. Kalian ngobrol lah di kafe. Ketemulah sama mereka. Mbak, yang kayak gini gimana ya? Aku kebetulan ada case kayak gini nih, susah nih. Mereka pasti ngasih tahu. Contoh, kalau aku sendiri, aku jalan di manufacturer sekarang. Aku jalan di property. Aku jalan di grosiran. Grosiran jaket kayak gitu. Starting point-nya itu juga kita nonsense. Kita bukan siapa-siapa di situ. Aku belajar dari internet. Internet itu open banget. Itu open source yang bukan milik siapa-siapa. Kalian bisa belajar di situ. Kalau mau yang berbayar, ada kelasnya yang berbayar. Jadi tergantung kalian effort-nya seperti apa. Kalau kata Denny Santoso itu yang bikin bonus, orang Malang. Dia starting sesuatu itu, bagi dia itu harus orang lain mau nerima dulu. Akhirnya gimana? Dia datanglah ke komunitas. Dia tanya, aku mau bikin ini, kira-kira jalan nggak? Prosesnya seperti apa ya? Temennya ngasih feedback. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah teman-temanmu seperti apa? Gitu kan? Lingkunganmu seperti apa? For me, aku pernah dikhianatin beberapa orang kebetulan. 20 juta, bye-bye, kayak gitu-gitu. Cuman akhirnya kan kembali. Cuman dalam situ kan kita butuh, case-nya kan kita butuh, dari sini aku paham, ternyata circle itu penting banget gitu. Kita butuh penyesuaian circle. Contoh yang pertama nih, kalian punya circle untuk main Mobile Legends, contoh kayak gitu. Contoh ini, kita bahas-bahas yang simpel-simpel aja. Kalian punya sahabat yang cuma diajakin main game. Kalian punya sahabat yang cuma buat jalan-jalan. Kalian punya orang-orang terpercaya yang buat ngurusin finance kalian. Jadi kita ketika kita ngomongin duit yang gede-gede, mereka nggak ulap gitu loh. Kadang kan ada orang yang cakep sombong banget kayak gitu. Jadi kalian harus punya circle yang ini untuk mengembangkan bisnis. Circle yang dua ini anggap aja buat senang-senang lah. Ada lagi yang hubungannya sama apa ya, akademik contoh. Jadi kita harus punya teman-teman di bidang itu gitu loh. Kalau kalian fokusnya cuma di beberapa poin yang belajar, kalian akan berada di zona akademik terus. Sampai kapan yang jadi masalah seperti itu? Contoh sekarang, aku nyebutnya, mohon maaf Pak Mendy, ini no offense ya. Guru itu bagiku self-employee, jadi dia menjual waktunya untuk mengajarkan ke siswa. Siswanya belum tentu pinter atau enggak. Ada juga guru yang sekedar ngasih tugas seperti itu. Terus dia pergi dari kelas, muridnya enggak pinter, dianya dapat bayaran kayak gitu. Dia self-employee yang seperti itu. Dan kebetulan banyak, kemarin Pak Mendy sempat cerita di aku, case-nya yang seperti itu sekarang masih banyak di luar. Jadi purpose-nya dia apa jadi guru? Money dia dapat dengan cara yang seperti itu, passion dia jelas gak jalan gitu. Nah, sekarang orang-orang yang seperti itu kebetulan di lingkaran kalian pasti ada kan? Nah, karena sekarang kalian notabene-nya kalian difokuskan untuk jadi guru. Coba keluar dari zona nyaman. Join-join ke komunitas, kalian akan dapat ilmu-ilmu baru, insight-insight baru bahwa dunia ini gak sekotak itu gitu loh. Sorry, dunia ini gak sebulat itu. Sorry. Kadang juga bisa jadi kotak, bisa jadi segitiga, bisa jadi segi lima. Tergantung sudut pandangnya orang. Nah, starting point-nya kalau mau bikin bisnis, yang pertama, mulai dulu aja. Modal itu nggak penting. Oke? Mulai dulu aja, modal itu nggak penting. Terus, kalian tahu barang ini mau dijual kemana? Kenapa banyak bisnis yang nggak jalan? Baru 2 bulan mereka close. Karena yang pertama, mereka nggak punya integritas. Yang kedua, mereka modalnya pasti putus. Kalian pasti pengen ngerusak pasar ketika masuk. Ini biasanya newbie-newbie yang baru masuk. Mereka masuk dengan bawa barang, mereka jual murah. Itu goblok banget. Mohon maaf. Mohon maaf ya, ini aku Pak pakai bahasa yang profanity. Bagiku itu goblok banget. Gitu loh. Itu mereka masuk ke dunia baru, mereka bawa produk, produknya nggak laku-laku, mereka bakar harga di situ. Mereka nggak belajar cara bikin value, gimana produk ini bisa dijual mahal. Mereka nggak mikir bakalnya punya karyawan. Mereka nggak mikir gimana caranya bikin office yang sekeren ini, istilahnya kayak gitu kan. Mereka hanya fokus supaya bisa survive dari itu, karena mereka nggak tahu ilmunya. Mereka nggak kumpul dengan orang-orang yang punya pengalaman lebih. Jadi, jawaban dari pertanyaannya Mbak tadi, nyoba cari komunitas dulu. Biar satu frekuensi yang sama Mbak banyak gitu.
kalian nggak bisa menemukan karena lingkungan kalian kebetulan itu aja. Ibu, bapak yang kebetulan nggak mengajarkan kalian tentang segitiga yang kau sebutkan tadi, bahwa uang mengalir dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, mereka tetap untuk jadi karyawan. Apakah orang-orang seperti ini bisa diajak komunikasi? Bisa. Mereka orang yang realistis, jawabanku seperti itu. Tapi mereka, kalian juga butuh circle yang dreamer banget. Kita butuh orang yang realistis di circle kita. Kita butuh orang yang punya dream banget. Jadi bener-bener yang diomong newes kewayal-kayal banget. Gimana cara kita pergi ke Mars? Contoh kayak gitu. Elon Musk itu orang yang gila banget. Tapi kebetulan dia sukses banget. Kenapa? Karena dia gila banget. Dia dreamer banget. Ini circle-circle seperti ini harus ada. Ada yang realistis, ada yang dreamer banget. Ada yang pesimis. Ini kadang juga penting. Orang-orang yang pesimis ini selalu bilang, ini kayaknya nggak jalan deh. Lah, orang-orang kayak gini akan jadi pertimbangan kita. Bukan mereka nggak penting, nggak. Mereka penting, ada kok. Dan harus. Realistis sama pesimis biasanya deket banget sih. Mereka soalnya lihat berdasarkan case yang ada di dunia nyata. Contoh kamu jualan jamu tadi, harus punya BPOM lah, inilah. Nyoba jangan dulu, start dulu aja. Selling offline dulu aja. Ini tak ajarin yang di bawah legal ya. Di bawah legal ya. Jualan dulu aja. Nanti urusan pajak dan lain-lain kita belajar sambil jalan. Urusan legalitas kita belajar sambil jalan. Setelah ada omset, pemerintah nggak sejahat itu kok. Mereka nggak akan datang ke kantor kalian ngasih pajak semudah itu. Meskipun aku kemarin juga lumayan spend-nya di situ. Cuma itu by process gitu loh. Itu nggak langsung kalian didatengin terus di apa. Nggak segila itu kok pemerintah. Jadi mereka juga punya sisi baik. Yang gini, kalau mau ngurusin yang kayak gitu-gitu, kalian mau bikin brand atau apa-apa, kebetulan aku ada channelnya. Nanti kita ngobrol aja setelah inilah. Gitu ya, wis menyelesaikan masalah kan pertanyaan tadi. Aksesnya apa? Oke, aksesnya lewat aku aja deh. Kita ngobrol nanti setelah ini. Okay. Aku punya waktu spare time di atas jam 9 malam. Jadi silakan nanti dikontak aja. Daripada kita ngomong panjang lebar banget ya, intinya gitu, wis. Nanti kita lebih detailnya gitu. Jadi kalian dulu circle kan? Kita ngobrol dulu aja. Nanti biar dapat insight lebih banyak lagi. Intinya masalah networking aja kok itu. Oke? Okay? Oke, thank you Mas Reski. Iya, Mbak Rona. Mbak Rona nggak kelihatan wajahnya ya. Aku kebetulan senang yang merona-merona gitu. Ada lagi nggak pertanyaan lagi? Tapi aku pengennya by voice. Jangan lewat teks. Tadi ada, aku lihat tadi ada chat masuk. Cuman di-dingan aja, disebutkan aja. Jangan lewat teks, biar seru. Siapa nih? Neno, Mbak Neno nih sama Mas Alkari. Halo, cek. Ya. Dinyalain aja mic-nya, kita biar ngobrol dua arah, kan gitu kan, harusnya. Ini, bisa Mas, ada Mas? Oke, bisa banget, gimana? Oke, ya ini yang ingin tanyakan adalah, ini Mas, yang sering terjadi, yang saya juga pernah lakukan, kan di saat kita proses kemajuan atau dalam tahap kita mencari suatu kesuksesan, kita kan pasti menemukan banyak sekali problem. Di mana problem tersebut bisa terutama berawal dari keluarga kita sendiri. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana trik dan tips Mas Rido untuk melalui problem tersebut? Karena kan kalau kita ada problem seperti tidak ada support dari keluarga kan pasti kita langsung down. Nah, seperti itu Mas. Terima kasih. Oke, well, itu pertanyaan yang nostalgic banget ya. Kebetulan saya juga nggak disupport, Pak. Saya nggak disupport banget. Bener. Jadi, aku berada di keluarga yang kebetulan starting from bawah banget. Aku hidup di kos-kosan 14 tahun. Di kos-kosan, literally on kos-kosan. 14 tahun kita satu kamar sama orang tua. Baru bisa punya kos sendiri itu sekitar SMK kelas 2. Setelah itu kita baru pindah ke kontrakan, baru dari situ hidup mulai ketata. Berarti case-nya apa? Oke. Okay. Halo, Mas. Kita ngobrol biar enak. Case-nya apa kira-kira kalau aku kayak gitu? Menurut pandangannya Mas aja. Oh, hilang ini orangnya. Enggak apa-apa, Mas. Tak sebutkan sendiri. Well, in toxic family system. Wes, asik ya kata-katanya. In toxic family system. Jadi, kalian enggak punya support dari luar, dari keluarga juga enggak disupport. Kayak gitu kan case-nya. Jawabanku adalah ya udah, jalanin aja. Dengan catatan gini, kalau aku kemarin ketika nggak ada support dari keluarga, mereka cuma hanya nyuruh aku untuk jadi seperti 80% orang yang di luar gitu loh. Yang tak dibuktikan apa sekarang? Jadi contoh kayak gini,
orang tua itu pengen kalian berada di zona nyaman. Kebetulan aku sekarang jadi orang tua juga, jadi aku paham gimana rasanya, gimana kita pengen anak kita seperti apa, kayak gitu kan. Parentingnya seperti apa. Yang jadi masalah, nggak semua orang tua itu open-minded. Kalian nggak bisa menyalahkan orang tua, karena mereka juga dididik seperti itu dari awal. Oke? Coba lihat lagi, di keluarga kalian yang jadi pengusaha berapa orang? Yang jadi karyawan berapa orang? Yang jadi karyawan sukses berapa orang? Kita main statistik di sini. Oke, ngomongnya agak serius. Wah, ini mic-nya ganggu banget. Oke, kita ngomongnya agak serius. Jadi, kita lihat by data. Di lingkungan kalian sekelilingnya seperti apa? Kalian akan menjadi satu, oke, di antara 7 teman kalian. Ada yang bilang seperti itu, ada patah ngomong seperti itu. Di antara lingkungan kalian. Sekarang kata temannya kita hilangin, kita ganti di lingkungan kalian. Cuma, misal, tiap hari kalian kumpul sama ayah, ibu, mas, mbak, dan lain-lain di satu rumah. Kumpul sama itu terus, gitu. Di situ kalian nggak dapat support, kalian malah down. Nah, kenapa kalian down? Karena nggak ada yang itu tadi, nggak ada yang optimis di situ, nggak ada yang realistik. Isinya orang-orang pesimis doang, nggak ada yang dreamer di situ. Oke, kuncinya adalah bikin progres. Sesimpel itu, bikin progres. Aku pernah minggat dari rumah satu minggu. Jadi berangkat kuliah sama berangkat ngajar itu dari toko, dari gudang. Aku tidur di gudang, nggak pulang satu minggu. Tapi progres. Aku pulang-pulang bawa duit satu gebok, tak kasihkan EBS-ku. Sesimpel itu. Kadang orang tua itu cuma butuh bahwa, oh ternyata anakku serius gitu loh. Karena selama ini yang dilihat dari, ini juga kesalahan kalian juga di luar kesalahannya orang tua ya. Ini kesalahan kalian juga. Kalian nggak bisa ngasih sesuatu. Bukan dalam bentuk uang loh ya maksudku. Kita ngomongnya, soalnya paling gampang diukur sama orang uang sih. Seperti itu. Ayah ibumu juga lihatnya pasti dari situ sih. Lihat zona nyamannya seperti apa. Kita nggak usah bahas materi atau enggak sih. Yang jelas sekarang yang arahnya itu ke situ semua. Kalian kerja buat nyari duit kan? Yes or not, Wes. Nggak usah kemana-mana lah. Kita bahas itu dulu. Kalian kerja buat nyari duit lah. Orang tua pasti pengennya kalian kerja di tempat yang nyaman. Aman. Dan finansial kalian terjaga. Kalian nggak perlu bikin effort, nggak perlu ngomset tiap hari. Ketika ada pandemi seperti ini, kalian nggak dipecat. Orang tua kan pikirannya pasti seperti itu. Kalau orang usaha, sekarang banyak banget yang mereka struggling banget di era yang seperti sekarang. Nah, itu fungsinya kalian self-development tadi buat membuktikan bahwa keluarga kalian bisa gitu loh maksudku. Sesimpel itu. Kadang orang tua itu juga mereka main aman aja gitu. Soalnya dari awal mereka dididik seperti itu. Kalian nggak bisa menyalahkan. Zaman dulu bapakmu, ibumu, dan orang-orang di sekitarmu, ketika mereka mau dengerin lagu, mereka pakai yang namanya tape. Tahu tape ya? Mereka pakai tape loh, bayang loh. Kayak gitu loh. Mereka terus pakai kaset yang diukul-ukul-ukul kayak gitu. Pertanyaannya sekarang, mereka dapat informasi dari mana wong mereka nggak punya akses? Apakah mereka bisa lihat internet seperti kita yang sekarang? Apakah mereka bisa lihat podcastnya dari Corbuzier misal? Nggak ada yang seperti itu. Pasti mereka juga nggak akan juga ke arah situ kecuali mereka punya niat untuk belajar banget. Kebetulan di keluargaku itu mereka dulu sih nggak se-open minded ini ya. Cuman aku ajakin ngobrol dan kebetulan mereka kebuka pikirannya. Setelah aku minggat kemarin itu, aku sempat bagiku gila, gini terus akan tetap seperti ini. Cuman ini nggak harus ditiru sih. Cuman ada fase-fase di mana kalian harus membuktikan kalian sanggup mandiri secara finansial. Yang sesimpel itu, simpel finansialnya dulu. Orang berkeluarga itu masalahnya biasanya cuma ada beberapa dulu. Yang pertama masalah finance, ini pasti. Banyak orang yang pecah keluarganya karena finance-nya nggak nyukupin. Ternyata ekspektasi sama realitanya nggak nyukupin. Mereka pecah. Ada yang, orang tuanya nggak support ke dia, ada yang harus selesaikan berarti apa? Pembuktian, kasihlah pembuktian ke mereka. Contoh kayak gini lah, contoh kaum-kaum rebahan lah. Contoh kaum-kaum rebahan yang sekarang, mereka itu berharap mereka bisa masuk ke situ. Masuk ke dunia di mana entrepreneur bekerja. 24 jam. Aku kerja 24 jam, Mbak. Kenapa aku bilang 24 jam? Karena di sela-sela itu aku tetap balesin orang-orang, tetap supply sama supplier itu 24 jam. Pakai HP 4, bayangin. Ini sama satu yang tak buat calling sama kalian. 24 jam aku kerja. Ketika orang-orang rebahan, kita kerja. Orang tua aku lihat, oh ternyata bocah ini kerja tenangan. Ya. Oh ternyata bocah ini hasilnya ada ya. Gitu loh. Ini yang selama ini belum bisa kita buktikan. Belum. Aku bilang belum karena kalian belum ada progres ke situ dan dari orang tua nggak support. Untuk bikin support yang paling simpel adalah tunjukin progresnya. Sebenarnya pertanyaan kalian simpel-simpel sih, tinggal dibalikin ke kalian sendiri gitu loh.
yang udah kalian kasih feedback orang tua itu seperti apa? Aku bahas parenting ya, jadi kalau aku pribadi aku membesarkan anakku, wes asik ya, itu aku nggak punya keinginan untuk dia supaya nanti ketika aku tua dia merawatku. Terserah mau dirawat atau enggak, terserah, yang penting bapak ibunya punya deposito banyak, aman, kita mandiri secara financially, kita nggak nuntut anak untuk jadi seperti apa. Targetku sih seperti itu, ini sih ngomongin target ya, depositonya juga belum banyak, cuman intinya kita ngomongin target dulu aja supaya nanti kita nggak membebankan anak kita. Itu mindsetku. Jadi sekarang aku bisa bergerak bebas karena aku nggak memberikan beban apapun ke anakku. Aku nggak nuntut dia untuk jadi apa nanti, terserah, itu haknya dia, hidupnya dia. Di sini orang tua cuma ngasih ilmunya aja. Oke. Nah, di lingkungan intoxic family system yang harus kamu kasih progres. Wes, selesai. Thank you, Mas. Mas siapa yang tadi? Mas siapa tadi? Benar. Al-Alkari ya? Benar enggak? Atau Mbak Nino tadi? Gimana, puas enggak sama jawabannya? Kalau enggak puas tanyain lagi aja, enggak apa-apa. Wes, ini aku enggak jadi berangkat deh demi kalian. Soalnya udah mepet juga, enggak apa-apa. Kita lanjut deh. Tapi kasihan nanti yang pemateri ke belakang ngantuk semua itu. Pak Pendi sama Mas Jago Bahasa 20.com. Sabar, Pak ya. Oke. Okay. Halo. Halo. Mana tadi suaranya? Gimana? Kurang gimana? Mas. Ya, Mas, mohon maaf. Ini saya moderator, ya. Mohon maaf tadi saya ngilang karena internetnya agak patah-patah juga. Oh, enggak apa-apa. Oh. Yeah. Aku udah bisa ditinggalin, Mas. Mohon maaf. Iya, untuk waktunya sudah habis, Mas ya. Mohon maaf, ini okay. Mau lanjut ke pemateri yang selanjutnya gitu. Oke, okay, boleh. Pas banget ini 10.20. Oke. Ya. Oke, thank you. Ya, baik. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Mas Ridho Rizki ya. Materi yang sangat bermanfaat sekali. Ini motivasi belum ada manfaatnya, kita. Mas. Belum. Aku bilang belum ada manfaatnya, soalnya ini baru basic doang. Jadi kalau kalian mau, gini, aku open-minded banget, misal kalian mau butuh ngobrol, silakan. Karena kebetulan kita satu alma mater, jadi tanggung jawabku adalah mengemban tugas untuk membuat alma mater kita itu bisa dilihat di luar. Kayak gitu. Oh, ya. Baik. Jadi, jadi silakan lah. Oke. Oke. Ya. Baik, terima kasih, Mas. Ini langsung saya, saya sebutkan untuk materi yang kedua ya. Baik. Kemudian untuk materi yang kedua, di sini ada Pak Saudara Fendi ya. Nama lengkapnya Saudara Fendi Wahyu Saputro SPD. Tempat tanggal lahirnya berada di Nganjuk, tanggal 21 Januari 1994. Beliau memiliki riwayat pendidikan SDN Payaman 1 tahun 2006, SMPN 2 Nganjuk tahun 2009. Kemudian lulusan SMAN 1 Nganjuk tahun 2012 dan UNP Kediri tahun 2017. Beliau memiliki profesi guru bahasa Inggris di SMPN 1 Atap Pengampun, Kabupaten Jombang. Ya. Baik, untuk Saudara Fendi, saya persilahkan. Rido, don't worry. Nanti saya beri acara sendiri, Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, suaranya dengerin? Jelas, alhamdulillah. Oke, terima kasih tadi Mas Moderator dan Mas Ridho Rizki. Saya harap Mas Ridho Rizki masih stay di sini ya. Oke, langsung saja. Jadi, apa sih yang ingin saya sampaikan hari ini? Yaitu skill apa saja nanti, atau hal apa saja yang bisa bikin kalian itu sukses. Entah kalian jadi guru, atau jadi pebisnis, atau jadi apapun nanti yang sesuai passion kalian. Oke, saya akan bicarakan awal ya, awal mula perjalanan saya, dan nanti ngiranya gak ada yang namanya kesuksesan itu langsung, ketika lahir langsung jadi orang sukses, ya, kecuali Rafathar ya, beda itu sudah. Itu lahir sudah sukses, tinggal gampang saja. Nah, kalau kita-kita ini lahir harus berjuang dulu, ya, gimana kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Jadi awalnya sebenarnya saya itu sama dengan Mas Ridho, molor satu semester. Kalau Mas Ridho tadi alasannya nikah dan sebagainya, dosennya itu. Kalau saya karena terlalu asik mencari uang. Ya, jadi saya dari SMA kelas 1 itu sudah alhamdulillah bisa cari uang sendiri, tapi cari uangnya ya gitu-gitu saja.
kerja memang karena saya sadari kalau orang tua saya itu nggak bisa istilahnya belikan sesuatu yang gimana ya, misal HP, laptop, bahkan tas ataupun baju. Nah, jadi ketika saya tahu keadaan orang tua saya seperti itu, saya nggak akan minta. Jadi, kalian juga harus seperti itu, jangan pernah menuntut orang tua untuk hal-hal yang kita pengen, kecuali kalau kita butuh ya, pendidikan boleh kita menuntut. Tapi hal-hal yang kita pengen, jangan sekali-kali kalian menuntut orang tua. Ketika kalian menuntut orang tua untuk istilahnya membelikan atau memberikan sesuatu yang kita pengen, kita akan malas nanti. Sudah 100% itu, kita akan malas. Kenapa? Kita, aku lo bisa, tinggal minta, ini kelar sudah. Gitu. Jadi saya, gak pernah sekalipun orang tua saya itu memberikan saya atau istilahnya membelikan HP. Gak pernah diberikan HP. HP pertama saya itu SMP kelas 2 itu nemu di jalan HP-nya somplak, saya dari sendiri, saya lem-lem, saya kareti dan sebagainya, saya punya HP. Kemudian kuliah pun saya tanya Mas Rido itu HP saya apa, Nokia klinding-klinding gitu, enggak punya laptop. Saya ngerjakan skripsi itu di warnet dan numpang teman. Jadi ketika saya di rumah teman saya itu udah ngerjakannya enggak terus siang, enggak. Siang itu saya harus ngedin dulu. Saya ngerjakan skripsi ketika teman saya tidur. Dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Biasanya subuh saya pulang. Saya ngerjakan skripsi. Karena kalau siang kan sungkan, masa saya di sana cuma kerjakan dulu. Enggak, siang. Ya siang kita hepan biasa, nge-game dan sebagainya. Jadi saya enggak akan ganggu orang lain untuk hal yang saya butuhkan. Enggak akan pernah saya mengganggu orang lain untuk hal yang saya butuhkan. Jadi itu latihan untuk kita mandiri sendiri. Oke, terus itu ya lanjutnya. Jadi enggak ada yang namanya apa namanya, oh ini anak ini beruntung, bisa ini, jadi enggak. Kita harus struggle, kita harus berjuang. Enggak ada yang namanya langsung procot, bisa saya bilang tadi, yang procot langsung kaya ya rapatar, itu tinggal gampang di bisnisnya. Selain itu ya jangan berharap. Oke, lanjut. Skill apa sih? Saya cuma, mungkin Mas Rido tadi bahasanya agak, apa namanya, mungkin agak sulit ya, agak levelnya lebih tinggi memang. Saya ini yang simple saja. Satu hal yang harus kalian punya ketika kalian memasuki dunia kerja, apapun profesinya, satu, kalian harus punya yang namanya standar. Kalian harus punya yang namanya standar. Entah kalian mau jadi guru, entah kalian mau jadi pengusaha, entah kalian mau jualan apa, entah kalian mau apapun profesi kalian, kalian harus punya yang namanya standar. Gimana maksudnya standar itu? Jadi ketika ngajar, misal jadi guru. Ketika jadi guru, ya, kalian harus juga punya standar. Seperti yang Mas Rido bilang tadi, guru zaman sekarang itu kebanyakan nggak enak dan sebagainya lah. Ya. Beberapa oknum ada, beberapa juga ada yang benar-benar serius. Nah, ini ditentukan oleh apa? Oleh standar. Jadi kalian itu harus punya standar. Standarnya bukan kalian digaji, kemudian kalian melakukan apa yang sesuai dengan gajinya itu, ya enggak. Jadi kalian harus punya standar. Misal ketika jadi guru, ya itu ngajar itu kan bisa ada dua pilihan kita di hidup itu. Kita pilih cara yang gampang, kita untung besar, kita effortnya kecil, ya. Atau kita effortnya besar sesuai dengan yang seharusnya. Kalian harus milih yang effortnya yang besar. Kenapa? Karena itu yang untung kalian sendiri. Jadi ketika kita jadi guru, misal ngajar, kan bisa aja kita ngasih tugas, ya sudah kita tinggal HP-an dan sebagainya, di depan kan bisa. Ngapain sih harus repot-repot keringetan, urusin anak satu-satu, manggil ke depan ketika dia tidur, atau kan lebih enak dibiarkan saja. Nah, itu nanti yang membuat, yang bikin kalian itu jatuh ke dasar yang sedasar-dasarnya. Kalian skill kalian nggak akan berkembang, kalian akan digantikan oleh generasi baru, sudah kelar. Mungkin 1-2 tahun saja kalian istilahnya berada di atas, habis itu sudah digantikan. Karena kalian nggak punya standar. Itu kalau jadi guru ya. Kalian harus struggle, ya memang ribet. Kalau nggak ribet ya jadilah rapatar, nggak ribet. Kalian tinggal tidur saja, uangnya banyak. Jadi kita harus punya standar. Termasuk ini ya. Jadi kita hari ini kita akan lebih fokus ke yang bukan profesi guru. Karena saya juga ngalami, saya pernah dulu itu SMA. Dari kelas 1 saya ikut karnival, Nganjuk Bayu Karnival yang sekarang sudah go internasional dan sebagainya. Otomatis saya keluar waktu itu karena saya pengennya jadi guru memang. Jadi perintisnya itu mulai saya dan guru saya. Itu yang memulai merintis Nganjuk Bayu Karnival itu. Jadi karnival awal-awalnya memang struggle. Bayangkan aja bisnis itu nggak untung malah rugi. Ya, jadi 1 tahun pertama saya itu rugi bersama dengan Pak Aris. Jadi satu apa namanya
ketika saya bikin kostum itu, desain itu, ya udah, Pak Aris bilang cuma segini, apa namanya untungnya dan sebagainya, kita bagi sudah. Jadi pertama kali, jadi hampir sebulan, dua bulan, tiga bulan kerja itu 50.000, ya, dapat 50.000 pertama, dan uangnya hilang lagi pas perjalanan mau beli es kampret. Ya, seperti itulah. Jadi, yang pertama kalian punya standar, yang kedua, jangan terpaku dengan kata-kata yang sangat menjebak biasanya. Sering kan di IG, di Twitter, dan sebagainya, itu ada yang namanya usaha tidak mengkhianati hasil. Itu justru yang bikin banyak orang itu putus asa. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena nggak semua usaha yang kita lakukan itu ada hasilnya. Kalian harus punya plan, kalian harus punya backup plan, kalian harus punya apa namanya ya, manajemen resiko. Jadi ketika kita berjuang gini-gini, hasilnya itu nggak langsung muncul. Jadi ketika kita berjuang capek-capek dan kita berkonsep kalau usaha itu tidak akan mengkhianati apa, hasil tidak akan mengkhianati usaha, kita akan kecewa. 100% kita kecewa, saya yakin, saya jamin ini. Kenapa? Jadi usaha yang kita lakukan itu tidak muluk-muluk hasilnya yang keluar itu yang bisa kita lihat. Jadi hasilnya itu yang bisa kita rasakan, kita proses, kita berproses. Gak ada 1 tahun, 2 tahun bisnis seperti Mas Yudho itu butuh berapa tahun dia bisa membangun sebuah apa namanya kerajaan bisnisnya. Gak cuma 1 tahun, 2 tahun, pernah jatuh, pernah sering ditipu apalagi ya Mas ya. Sering cerita kalau sering ditipu seperti itu. Jadi yang pertama, yang kedua tadi ya, jangan pernah terpaku dengan kata-kata motivasi yang mengenakkan kalian. Apakah sukses itu jalannya enak? Tidak. Sukses itu jalannya sulit. Terus kemudian, tadi ya, kalian harus punya plan dan ini, kalian harus upgrade skill. Gimana caranya upgrade skill? Yang simple saja, lakukan hal yang dilakukan selama 30 hari, 40 hari pertama, insya Allah nanti akan jadi behavior kalian. Kalian akan jadi apa ya namanya habit kalian. Misal baca buku saja 10 menit, tapi kalian rutin. Nanti kalian akan ketagihan, nikmatnya membaca buku. Luar biasa sekali karena memang membaca buku. Oke, itu kan teori-teori yang tadi sudah dijelaskan Mas Ridho tadi. Kemudian langsung ke prakteknya saja. Yang sering kan kita akan jualan bisnis. Jualan bisnis, ya, gara-gara entah karena apa, apapun yang ada di internet sampai sekarang, akhirnya kita mikirnya itu, oh kalau jualan itu harus ada yang namanya modal. Nah itu yang salah kaprah. Jualan itu nggak perlu modal. Ya yakin. Tanya Mas Ridho Rezeki. Jadi saya itu juga jualan. Saya pernah jualan kopi, saya pernah jualan jaket. Jaketnya Mas Ridho juga saya jualkan. Saya pernah jualan apapun saya jual. Ya. Dan satu hal tidak membutuhkan modal. Kenapa? Skill, ya, skill yang kalian butuhkan itu apa namanya? Maksudnya yang kalian butuhkan dalam berjualan itu skill, bukan uang. Teorinya gini, saya kasih kalian, bayangin aja nanti saya kasih kalian, saya investor ya, saya kasih kalian uang 100.000. Kalian bisa mengembalikan ke saya berapa? Mungkin 100.000 mudah ya. Oh, saya belikan baju, saya jual lagi untung 120.000. Oke, ini balik untung 20.000. Kemudian saya kasih uang 1 juta. Ya, saya investor, bisa kembalikan berapa lama? Harusnya kan kalau 100.000, 120.000 dalam waktu sekitar 1 minggu. Kalau 1 juta berarti berapa? 1 juta 200.000 kan kembali. Apa namanya? Dalam waktu 1 minggu, mungkin masih bisa. Nanti saya kasih lagi 10 juta, saya kasih lagi sampai 1 miliar. Gimana kalian ngaturnya? Ketika kalian ada uang 10 juta kemudian enggak bisa ngatur buat jualan, jangan harap kalian bisa menjalankan bisnis dengan modal. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalian akan terbelit utang, usaha bisnis kalian hancur. Karena kalian nggak bisa ngelola, nggak punya skill yang namanya memanage uang. Nah itu harusnya. Jadi yang dibutuhkan dalam usaha itu bukan modal, skill. Skill kita berjualan, skill kita gimana menjual, dan skill kita gimana memanage uang yang apa namanya yang kita butuhkan untuk itu. Kita putar saja modalnya. Sebenarnya bisnis itu hanya sebatas putar uang. Iya. Hanya putar uang saja. Banyak sekali kasus teman-teman saya juga yang awalnya mulai bisnis dan sebagainya bingung di tengah jalan karena apa? Mau stuck. Jadi ada yang ngasih modal berapa puluh juta. Dia nggak bisa manage. Karena apa? Modalnya itu dimasukkan ke dalam kebutuhan sehari-hari.
Misal ada yang ngasih modal 10 juta, oke. Okay. Ya, harusnya 10 juta itu fokus ke bisnis. Bisnisnya untuk apa saja? Produk, yang paling penting itu promosi. Sudah nggak ada yang uang bensin lah, uang makan lah, uang baju lah, uang motor lah, nggak ada. Jangan pernah masukkan seperti itu. Nanti ujung-ujungnya kalian, ya itulah, bisnis kalian nggak akan bertahan lama. Itu untuk masalah bisnis ya. Jadi skill yang dibutuhkan ketika apa namanya ingin berbisnis ya itu, nggak butuh modal sebenarnya. Terus kemudian yang satu, jangan pernah punya malu. Ya, malu maksudnya apa? Malu bertanya, jangan pernah. Malu membuat circle baru. Circle ini sangat-sangat penting sekali. Circle itu apa sih? Circle itu kita berteman kepada siapa saja. Karena sama, jadi saya mirip sefrekuensi sama Mas Ridho untuk buku yang kita baca. Jadi gini, apa you are what you eat ya, apa yang kamu makan, ya itu menentukan kamu. Jadi itu kiasannya saja. Nyatanya seperti apa? Apa yang sekarang kamu lakukan sehari-hari setelah pulang kuliah, setelah apapun, apa yang kamu lakukan sendiri, bersama siapa saja kamu hari ini, misal kamu ngobrolnya hari ini apa saja, apa yang kamu omongkan, buku apa yang kamu baca, itu akan menentukan 5 tahun kalian. Ya. Saya dan Mas Ridho Rizky itu kebetulan gameholic ya. Jadi saya itu dulu pernah terjebak di jurang game. Jadi saya pernah terjebak di jurang game. Dulu kuliah itu setiap pulang kuliah saya setelah jualan kopi itu ya, saya kuliahnya kan ambil kuliah yang sore, jadi jam 5 sore itu sudah pulang, biasanya atau enggak maghrib, setelah itu saya jualan kopi sampai jam 10 malam atau jam 11 gitu, setelah itu saya nge-game dari jam 11 sampai jam 5 pagi, makanya subuh saya pulang tidur itu terus saja. Itu yang istilahnya menjerumuskan saya, akhirnya skill yang harusnya bisa saya asah selama bertahun-tahun itu percuma. Hanya gara-gara circle saya salah. Bukan salah sih sebenarnya nge-game. Boleh, tapi kalian harus tahu porsinya. Jadi ketika kalian punya mimpi besar, tapi yang kalian lakukan cuma itu saja, gak usah bermimpi, mending. Ya sudah, mending mimpi kalian itu buang aja. Ketika kalian punya mimpi, kalian coba, aku punya mimpi ini, sudah. Habis itu kelar. Gak akan bisa. Kalian gak punya standar itu namanya. Oke, kemudian yang teoritisnya. Ini yang praktis. Yang untuk kita pengen memasarkan jamu dan sebagainya, kita memasarkan produk dan sebagainya, di mana legalitasnya kan, legalitas itu bisa BPOM, PIRT, PIRT itu yang produk industri rumah tangga, ya kalau yang BPOM itu yang dari pengawasan makanan dan juga MUI halal dan sebagainya, itu buang dulu aja, itu carry-carry istilahnya. Kenapa kok seperti itu? Gini, ada yang penjual soto terkenal di Kediri, tanya aja, punya BPOM enggak dia? Enggak punya, jelas. Enggak mungkin dia pertama bikin soto itu enak enggaknya. Pantes enggaknya, enggak ada kok pertama. BPOM itu gimana? Enggak ada. Ketika jualan pengen sukses itu enggak mikirnya kayak gitu-gitu. Sudah, jalanin aja. Nah, kalau BPOM dan sebagainya itu syarat ketika kalian misal pengen masuk ke Alfamart, Alfamidi dan sebagainya itu lain dulu. Kalian fokus kalian ketika berjualan adalah tentukan target pasar kalian siapa, untuk siapa kalian jual. Misal jamu untuk siapa? Kalau jamu dijualnya ke puskesmas ya enggak cocok kan. Harus dipastikan itu. Target kalian itu siapa? Itu dulu. Ya. Sama itu jualan pecel di Kediri, jualan bakpao yang terkenal itu, kamu tanya BPOM-nya ada enggak? PIRT. Bahkan sertifikat MUI halal itu enggak punya. Mungkin ada beberapa yang punya yang sudah usahanya laris, tapi yang usaha keliling coba pentol gitu. Mereka omsetnya besar sekali tanpa memikirkan BPOM-nya. Kenapa? Karena kita manusia, jadi ketika kita kita keluar kejeniusannya itu ketika kita kepepet. Apalagi kepepet secara ekonomi, besok makan apa enggak tahu. Gimana caranya kita berjuang untuk gimana besok itu makan. Nah, itu nggak akan memikirkan yang namanya legalitas, BPOM, dan sebagainya. Nggak perlu. Jadi kalian jalani dulu saja. Mulailah, wis, kamu bikin apa. Saya juga gitu, saya pernah jualan makanan itu, kerupuk itu ya, karena kesibukan ini, akhirnya nggak bisa. Padahal itu lumayan ya, saya mau kirim ke Mas Ridho, akhirnya nggak jadi. Kerupuk rambak saya itu nggak seret dan nggak sebagainya. Pokoknya itulah, tapi nggak ada waktu, akhirnya saya fokus ke sini saja. Oke, lanjut ya.
circle itu banyak. Jadi circle kalian saat ini, pertemanan kalian saat ini itu menentukan kalian ke depan seperti apa. Ketika circle kalian yang kalian bicarakan cuma gosip, ngerasa ini konconnya ya sudah. Jangan berharap nanti punya pemikiran yang advance gitu, pemikirannya luar biasa. Itu ya, beberapa skill yang kalian butuhkan ketika di dunia kerja. Kalian harus punya standar, kalian harus punya plan, kalian harus punya rencana, dan jadikan kegagalan itu sahabat kalian. Gagal itu, ya gagal itu perlu. Bayangin aja, Albert Einstein itu gagal sekitar 2000 kali. Kita berapa? Paling 10 kali nggak ada, 1 kali gagal, itu sepure. Jadi ketika dunia kerja itu, jadi jangan mikir ketika gaji guru itu ngajar doang. Udah, administrasinya itu banyak kalau pengen jadi guru itu. Apalagi ngurusi saya sekarang itu, administrasi dari inilah, ngeprint inilah, dikian inilah, ngurusi inilah, ngurut sekali. Banyak sekali. Ketika mental kita ya itu, satu lagi mental, mental kalian itu harus kuat. Kalian harus siap dihina, kalian harus siap direndahkan, kalian harus siap harga diri kalian itu diinjak-injak. Tapi jangan menang saja, jangan diam saja. Lawan kalau harga diri kalian diinjak, kalau kalian direndahkan itu lawan. Dengan apa? Jangan dengan kerasan injak belut, itu jangan lah. Masa baku hantam ya. Jadi kalian buktikan dengan apa yang bisa kalian capai. Sebelum jadi seperti ini, ya ini saya sebenarnya belum jadi apa-apa. Sudah sering dihina, ya Mas Rido ya. Sekarang saja sering dihina, apalagi dulu yang nggak punya apa-apa. Jadi mental, mental kalian harus kalian asah. Mental-mental kalian itu benar-benar harus kalian. Jadi mikir seperti itulah. Jangan berpikir yang orang lain pikirkan. Pikirkan yang orang lain tidak pikirkan. Ya, seperti yang Warren Buffett bilang, ketika ngurus investasi seperti itu, ketika orang lain itu serakah, kita harus hati-hati. Tapi ketika orang lain berhati-hati, kita harus serakah. Seperti itu. Jadi, satu ya tadi ya, yang paling utama adalah standar. Kalian harus mempunyai standar ketika menjalankan apapun. Ya, jangan cuma gini, jangan merasa puas dan jangan bilang, ya wis lah. Gitu. Ada kata-kata dari Pak Yai saya, Pak Yai siapa saya lupa, untuk yang ngajar gitu ya. Ngajar iku sing ikhlas. Ya. Jadi kalau pengen mengajar itu yang ikhlas, jangan seikhlasnya. Sama dengan usaha-usaha itu harus ikhlas, usaha itu harus jangan usaha seikhlasnya. Sudah mungkin saja yang bisa saya katakan dari ini. Terima kasih untuk Mas Modro dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Mas Fendi ya. Benar-benar bermanfaat sekali untuk kami. Iya. Baik, untuk pertanyaan nanti itu akan ada di sesi yang selanjutnya ya. Baik, langsung saja untuk pemateri yang ketiga, CV-nya nanti akan disampaikan oleh Mbak Verina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Cek, dengar. Halo. Ya, jelas. Oke, thank you Mas Dayan. Terima kasih atas waktunya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verina Eka Fitrianti. Saya mahasiswa dari UNP Kediri. Acara selanjutnya adalah dari pemateri ketiga. Pemateri ketiga kita, yaitu Mas Prastyo. Mbak Yolas, sebelum pemateri ketiga dilanjutkan, saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Pertama, nama lengkap beliau adalah Prastyo Anugrah Takwim SPD. Tempat tanggal lahir, Kediri, 11 April 1993. Alamat dari Kandet, Kabupaten Kediri. Riwayat pendidikan, TK Muslimat 20 Gresik dari tahun 1997 sampai 1999. Selanjutnya SD Muhammadiyah 1 Gresik mulai dari tahun 1999 sampai tahun 2005. Dilanjutkan dengan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.
itu mulai dari 2005 sampai 2011. Terus Universitas Nusantara PGRI Kediri mulai tahun 2013 hingga 2017. Selanjutnya adalah riwayat profesi. Beliau pernah mengajar menjadi guru bahasa Inggris di Yayasan Hidayatul Mubtadiin Majalengka. Pernah mengajar pramuka di SDN Banjaran 4, tim outbound Mulia Edutainment. Beliau juga pernah menjadi brand ambassador Indosat Ooredoo Kediri. Baiklah, kepada saudara saya persilakan. Oke, thank you very much Mbak Verina ya. Terima kasih waktunya. Mohon maaf itu username saya masih jagobahasa.com karena saya barusan selesai ngajar, ngajar habis itu langsung ke sini. Jadi belum sempat ganti username. Saya rasa apa yang disampaikan sudah banyak ya, yang disampaikan siapa itu, Mas Rido Reski. Ya, biasanya saya panggil Mas Momo biasanya ya. Momo ya. Iya, biasanya saya panggil Momo. Dan juga di sini ada Mas Fendik juga yang sudah banyak juga. Oke, yang banyak juga menyampaikan banyak tadi. Nah, kalau saya sih nggak perlu bahas banyak-banyak ya, karena tadi sudah disampaikan Mas Rido Reski yang dari site pebisnis lah ya, pebisnis dan masih banyak lagi. Dan Mas Fendi juga ini kok ada yang teriak-teriak ya. Dan Mas Fendi yang menyampaikan dari site guru itu tadi ya, sudah banyak juga. Saya rasa gini sih, kebetulan saya juga alhamdulillah saya juga punya usaha di rumah. Yang kalau misalkan dibilang sih jauh lah ya sama Mas Rido Reski ya. Kalau misalkan masalah usaha sih jauh sama Mas Rido Reski yang sudah wow gitu kan ya. Saya juga kebetulan sekarang juga English teacher di PT JBI yang tertera di dalam CV saya. Yang saya tangkap adalah gini teman-teman ya, sebenarnya masalah usaha atau menjadi guru atau apapun profesinya ya, apapun profesinya, menurut saya adalah semuanya hanya berbicara tentang inovasi. Contoh misalkan, jujur aja sampai sekarang pun usaha saya masih secara konvensional, belum kayak Mas Rido Reski yang sudah net marketer, investasi kemana-mana atau apapun itu. Kalaupun dari sisi guru ya, dari sisi guru zaman dulu guru masih ngajar pakai papan tulis atau apapun itulah ya, ngajar pakai papan tulis, murid nggak ngerjain PR dimarahin, dipukulin atau apapun itu ya. Sekarang nggak bisa, murid sekarang dimarahin dikit lapor ibunya, nggak masuk sekolah 1 bulan. segala jenis profesi ya, segala jenis profesi untuk saat ini semuanya berkesinambungan atau semuanya itu berhubungan dengan inovasi. Dari sisi usaha dulu seperti itu, sekarang sudah banyak online shop, bahkan ada lagi yang pakai advertisement atau apapun itu. Mau jadi guru juga inovasi dengan media pembelajaran, dengan karakter yang harus lebih mengikuti perkembangan zaman atau apapun itu. Zaman sekarang guru bukan hanya dituntut untuk pinter, guru tapi dituntut juga untuk ya bagaimana belajar cara mengajar yang baik, seperti itu juga sama. Nah, semuanya itu tergantung inovasi teman-teman ya. Jadi kalau masalah apa kata-kata mutiara atau quotes-quotes yang ada banyak sekali tadi sudah disampaikan Mas Fendi dan Mas Rido Reski, tadi sudah banyak sekali ya, saya rasa bisa diambil teman-teman ya. Cuman bagi saya semuanya adalah inovasi ya,
teman-teman contoh misalkan mau jualan seperti yang dilakukan Mas Rido Reski dan juga Mas seperti yang Mas Fendi bilang tadi, jualan sekarang oke. Ya, jualan sekarang oke, kalian mau jualan silahkan. Tapi harus ada inovasi apa nih yang beda dari yang lain. Kalaupun nggak ada yang beda dari yang lain, benar yang dikatakan Mas Rido Reski tadi, masalah relationship kalian, masalah circle kalian di mana, yang akhirnya nanti bisa mengembangkan apa yang ingin kalian usahakan. Saya juga pernah dulu dengar dari Mas Rido Reski juga kata-kata seperti ini. Intinya sebenarnya di dalam hidup ini orang itu bekerja intinya adalah jualan, teman-teman ya. Intinya adalah jualan. Jadi guru pun jual, ya jual diri. Maksudnya jual kualitas diri maksudnya, sorry. Ya, maksudnya adalah jual kualitas. Ya, maksudnya adalah jual kualitas diri. Yang dijual adalah skill kita gitu. Ya itu maksudnya apa yang ada di dalam dunia ini semuanya adalah berhubungan dengan jualan, ya. Entah apapun itu. Entah jualan produk, entah jualan skill, entah jual jasa atau apapun itu, intinya adalah jualan. Nah, apa yang mau teman-teman pilih silahkan. Ya, di sini kemarin saya dihubungi apa namanya materinya atau topiknya adalah kuliah bahasa Inggris haruskah menjadi guru? Enggak. Ya, jujur aja teman-teman ya, kalau Mas Fendi dia punya cita-cita dari dulu jadi guru. Kalau saya enggak, teman-teman. Ya, kalau saya enggak. Kalau saya enggak, jujur aja saya masuk bahasa Inggris waktu itu karena memang waktu itu kebetulan tadi Mbak Verina juga sudah dibacakan CV saya. Saya alumni pondok pesantren, teman-teman. Ya, yang basicnya enggak ada sama sekali untuk ini apa bahasa Inggris ini enggak ada sama sekali basic saya. Saya waktu itu dulu ngomong sama orang tua saya, "Bu, saya pengen kuliah." "Kuliah apa?" Nggak tahu, jujur aja, kuliah apa nggak tahu. Mungkin teman-teman mungkin ada teman-teman yang senasib sama saya, kuliah apa nggak tahu, pokoknya kuliah. Akhirnya ibu saya ngomong bahasa Inggris. Waktu itu di ibu saya ngomong udah kuliah di Kediri aja waktu itu, karena memang keluarga saya di Kediri waktu itu. Kuliah di mana, Bu? Bahkan untuk kuliah di manapun saya nggak tahu. UNP itu saya tahu dari informasi dari ibu saya yang memang orang Kediri, bahwa kalau kuliah yang bagus memang di UNP. Udah, saya nggak tahu UNP itu sebelah mana, UNP itu kuliahnya kayak gimana, lokasinya di mana, saya nggak tahu sama sekali. Ibu saya pokok ngomong kalau misalkan di Kediri yang bagus ya UNP aja masuk, jurusan bahasa Inggris. Udah, abis itu saya nggak tahu sama sekali. Dan ketika masuk UNP, ketika masuk bahasa Inggris, saya nggak tahu sama sekali akreditasi itu apa, nanti lulus bahasa Inggris jadi apa, saya nggak tahu sama sekali. Ya, jadi kalau dibilang saya adalah orang yang belum punya cita-cita pada saat itu. Ya, jadi itu. Ya, saya nggak tahu UNP apa, akreditasi itu apa, saya blank. Cuman kebetulan saya memang punya dukungan dari orang tua yang tahu akan hal ini gitu. Akhirnya masuk UNP bahasa Inggris dan alhamdulillah waktu itu masuk bahasa Inggris dengan akreditasi yang bagus dan memang prospek yang bagus. Kenapa saya bilang prospek yang bagus? Pada saat ini teman-teman ya, pada saat ini bahasa Inggris itu dibutuhkan hampir di semua aspek. Bukan hampir sih, malah semua. Kebetulan saya online teacher teman-teman, saya English teacher di PT JBI ini. Saya kuliah online. Jujur saja saya member saya atau murid saya ya, murid saya pernah dapat murid orang yang bekerja sama Menteri Keuangan, bawahannya Sri Mulyani. Saya pernah dapat murid seperti itu, Menteri Keuangan. Saya juga pernah dapat pembelajar bahasa Inggris dari bawahannya atau yang bekerja di Menteri Pendidikan atau bawahannya Pak Nadiem Makarim saat ini. Itu saya dapatkan itu. Dan ketika saya tanya mereka kenapa, karena saya nggak bisa bahasa Inggris, sir. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Dan pekerjaan saya menuntut saya untuk bisa bahasa Inggris, minimal komunikasi. Jadi
untuk saat ini teman-teman ya, kebetulan saya banyak sekali dapat pengalaman dari member saya. Member saya ada yang di luar negeri, ada yang di Dubai, ada yang di Arab Saudi, apa dan lain sebagainya. Dan mereka masih kursus bahasa Inggris. Why? Pertanyaannya kan itu. Kenapa? Mereka nggak jadi guru, mereka di sana jadi apapun itu. Tapi masih belajar bahasa Inggris. Pertanyaannya kan kenapa? Karena mereka nggak bisa. Dan pekerjaannya mereka menuntut mereka untuk bisa bahasa Inggris. Saya yakin juga Mas Ridho Reski pengusaha, ya pengusaha, dia juga apply English-nya in their business, in his business. Oke, ya, saya yakin juga, saya yakin sekali akan apply itu juga. Ya apalagi Mas Fendi sebagai guru bahasa Inggris, ya kan? Nah, jadi saya yakin untuk saat ini semua aspek teman-teman ya, jadi semua aspek untuk saat ini semuanya. Ya, semuanya butuh bahasa Inggris. Ya, makanya saya bilang bahwa kalau misalkan temanya hari ini adalah kuliah bahasa Inggris, haruskah menjadi guru? No. Karena sekarang semua pekerjaan membutuhkan bahasa Inggris. Sudah sering di-share juga bahwa alumni bahasa Inggris banyak sekali yang menjadi yang berprofesi selain guru bahasa Inggris. Sudah banyak sekali ya, contohnya Mas Ridho Reski di situ. Ya, kalau Mas Fendi kan punya cita-cita dari dulu pengen jadi guru. Kalau saya enggak sebenarnya. Kalau saya sebenarnya enggak. Tapi ya sudah. Ya, maksudnya adalah untuk saat ini apa yang bisa dijual dari bahasa Inggris itu, entah jadi pengusaha, jadi translator, jadi tour guide, jadi guru, jadi apapun itu, apa yang bisa dijual, ya, atau apa yang bisa menjual dari diri kalian, lakukan. Jadi apapun kalian. Pengusaha atau apapun itu profesinya. Itu saja ya, saya rasa tidak perlu lah ya kata-kata mutiara. Saya rasa bukunya teman-teman itu sudah full quote-quote yang diberikan oleh Mas Fendi dan Mas Ridho Reski tadi ya. Sudah full kata-kata mutiara dan quote-quote. Saya rasa itu saja teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Oke. Okay. Oke, next kita beralih ke materi keempat. Pemateri kita selanjutnya adalah saya baca. Oke, nama lengkap Romadela Dwi Puspitasari, tempat tanggal lahir Nganjuk, 13 Januari 1998. Alamat Loceret, Nganjuk. Riwayat pendidikan TK Pertiwi ...2004 sampai dengan 2000. SMP Negeri 1 Loceret 2010 sampai 2013. SMA Negeri 3 Nganjuk 2013 sampai 2016. Prestasi yang pernah diperoleh, mendapatkan beasiswa PPA tahun 2017 hingga 2016, anggota tim PK lolos pendanaan Dikti tahun 2019, anggota tim PKMI lolos pendanaan Dikti tahun 2020. Baiklah, kepada saudari Romadela, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya untuk sharing pengalaman selama saya kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sebelumnya, karena tadi sudah banyak sekali membahas tentang prospek kerja setelah lulus dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, jadi saya ingin membahas yang berbeda, yaitu proses selama
belajar di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris karena mungkin saya belum menguasai betul prospek setelah graduation ya, jadi proses during the learning. Terima kasih sebelumnya. Yang pertama, kuliah bahasa Inggris, why not, mengapa tidak? Pengalaman saya selama kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris selama 4 tahun, saya masih ingat betul perbandingan diri saya waktu pertama kali saya masuk di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya begitu cemas, takut, nanti bisa nggak ya, nanti bisa ngomong nggak ya, apalagi kan itu bahasa Inggris ya, kayaknya sulit deh, dan sebagainya. Pikiran-pikiran seperti itu selalu berada di benak saya waktu pertama-tama kali masuk, tapi seiring berjalannya waktu, saya berusaha untuk struggle, bagaimana saya bisa ngomong, bagaimana saya bisa menulis. Saya berusaha, yang terpenting saya bisa berusaha ngomong bahasa Inggris. Gitu. Saya berlatih tiap hari di depan kaca, atau mungkin even saya tidak punya partner untuk ngomong bahasa Inggris, saya berlatih untuk learn speak English alone at my home. And then, kenapa sih harus kuliah di bahasa Inggris? Menurut pengalaman saya, bahasa Inggris itu sangat penting banget, betul kata Mas Pras tadi, bahasa Inggris itu sangat diperlukan di berbagai aspek, tidak hanya nanti di bidang lingkup pendidikan saja, tetapi bahasa Inggris itu sangat penting untuk perdagangan, bisnis, pariwisata, dan sebagainya. Maka dari itu, saya selama ini menyadari betul bahwa bahasa Inggris itu penting, dan hal kecil lainnya seperti apalagi sekarang revolusi industri 4.0, semuanya terintegrated dalam digital ya. Maka seperti saya mendapatkan email ataupun saya menggunakan aplikasi di handphone atau apa, itu biasanya menggunakan language system bahasa Inggris. Nah, dari situ saya tidak perlu untuk menanyakan ke orang lain, ini maksudnya apa ya, ini artinya apa ya. Nah, dari berbekal saya bisa berbahasa Inggris, jadi saya paham gitu. Dan prospek kerjanya selain menjadi guru, betul sekali tadi saya setuju dengan Mas Pras, bisa berbagai macam prospek kerja, bisa jadi tour guide, bisa jadi translator atau interpreter, and then bisa juga menjadi entrepreneur. Jadi kesuksesan itu tidak hanya didapat atau diraih dari satu jalan saja, tetapi melainkan berbagai banyak jalan, tidak harus menjadi guru. Jadi menjadi profesi yang lain yang mana skill kalian itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian selama kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kalian juga bisa mendapatkan beasiswa. Yang pertama yaitu KIP kuliah. Good news untuk UNP Kediri sekarang yang pada tahun ini itu pendaftar mahasiswa baru bisa mendapatkan KIP kuliah dengan persyaratan yang terlampir. Kemudian kalian juga bisa mendapatkan beasiswa dari kampus juga. Kalian juga bisa mendapatkan beasiswa dari Pemkot Kota Kediri. Kemudian yang terakhir, kalian bisa mendapatkan beasiswa PPA yang pada 2 tahun yang lalu saya berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa PPA ini. Nah, sedikit sharing, beasiswa PPA ini bisa kalian dapatkan bagi kalian yang mahasiswa aktif ke UNP Kediri, UNP Kediri, dan at least setidaknya kalian menempuh kuliah selama 2 semester. Jadi bagi adik-adik yang saat ini semester 3, kalian bisa mendapatkan atau mendaftar beasiswa PPA ini, yang persyaratannya sebagai berikut: mahasiswa yang punya IPK paling tinggi, kemudian mahasiswa yang punya SKS paling banyak, karena di UNP sistem SKS-nya paket, jadi semuanya sama. Kemudian mahasiswa yang memiliki prestasi baik di tingkat nasional maupun regional. Formulir persyaratan yang terlampir yaitu fotokopi KTM, kemudian fotokopi transkrip nilai, fotokopi piagam, bukti prestasi, kemudian surat pernyataan yang tidak menerima beasiswa atau bantuan dari sumber lain, surat rekomendasi dari pimpinan fakultas atau jurusan, persyaratan lain yang ditambahkan oleh perguruan tinggi, dan penyaluran dana setiap 6 bulan sekali selama 1 tahun
sejumlah 4.800.000. Jadi 6 bulan pertama mendapat 2.400.000, 6 bulan kedua 2.400.000. Nah, bagi kalian yang sekarang masih semester 3, 5 bisa mendaftarkan untuk mendapat beasiswa PPA ini. Karena sekaligus sebagai membantu keuangan, membantu orang tua, juga kalian mendapatkan pengalaman juga. Kemudian selama proses pembelajaran 4 tahun di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini, saya merasa bahwa agar apa yang saya dapat itu meningkat, nggak hanya akademik skill saja, tapi saya juga mendapatkan soft skills, pengalaman, dan relasi wawasan yang bisa saya gunakan untuk dalam dunia kerja nanti gitu. Dengan cara saya mengikuti organisasi, kemudian lomba ataupun mahasiswa lain bisa mengikuti event baik dari internal maupun eksternal. Jadi dari kegiatan-kegiatan tersebut kalian bisa mendapatkan pengalaman, soft skills juga, yang nanti soft skill ini tuh penting banget untuk dunia kerja. Nah, saya di tahun kemarin 2019 dan tahun 2020 saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba PKM, program kreativitas mahasiswa yang diadakan oleh Dikti. Kemudian saya dan tim saya mengajukan proposal dan alhamdulillah dengan proses bimbingan mendapatkan pendanaan yang pertama. Waktu itu jenis PKM-nya PKM PSH, jadi melakukan penelitian yang spesifiknya itu dalam model pembelajaran. Kemudian sebelumnya apa sih PKM itu? PKM itu program kreativitas mahasiswa sebagai wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, yang mana dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajari di perkuliahan kepada masyarakat luas. Kemudian jenis PKM ini ada 5 bidang, terdiri dari PKMP, PKMM, PKMK, PKMT, dan PKMKJ. Kemudian 3 bidang lainnya yaitu PKMAI, PKMGT, dan PKMGFK. Nah, pengalaman saya ini masuk ke dalam tahun kemarin PKM PSH dan PKM AI. Untuk adik-adik semuanya, saya sarankan apapun kegiatan yang kampus adakan atau mungkin ada kegiatan yang dari Dikti ajukan atau mungkin itu diikuti enggak apa-apa. Karena diikuti, soalnya karena menurut saya itu sangat penting dalam membentuk soft skills kita. Tidak hanya kita paham mengenai akademik saja, tetapi kita juga paham mengenai penelitian itu juga sendiri dan juga mendapatkan pengalaman yang bisa nanti digunakan untuk dalam dunia kerja. Kemudian saya selama mengikuti PKN ini banyak sekali soft skill yang saya dapat, dimulai dari ketelitian, dari karena proposal yang diajukan nanti dari segi format penulisan, dari segi administrasi harus benar-benar sesuai dengan buku pedoman. Jadi ketelitian itu harus menjadi utama, yang paling utama, karena itu yang nanti yang menjadi persyaratan untuk diterima atau tidaknya proposal yang kita ajukan. Kemudian kerja tim, saya belajar bagaimana untuk memanage emosi saya ketika kita berbeda pendapat, yang satu pendapatnya seperti ini, yang satu pendapatnya seperti ini, bagaimana cara saya memanage emosi saya. Kemudian time management juga sangat penting. Time management bagaimana saya mengatur waktu saya, apalagi waktu dulu mengerjakan laporan PKM itu, saya dari pagi sampai malam saya mengerjakan dengan tim saya, dengan Farid dan Ajang waktu itu. Dari pagi sampai malam di kampus mengerjakan laporan itu, membuat videonya dan sebagainya. Belum lagi nanti ada tugas-tugas yang ada di rumah dan sebagainya yang harus saya selesaikan. Jadi harus pintar-pintarnya membagi waktu jam sekian sampai jam sekian
mengerjakan PKM nanti ataupun waktu yang di sela-sela lainnya mengerjakan pekerjaan rumah yang harus saya selesaikan. Jadi time management ini sangat perlu dimiliki oleh setiap individu juga, karena kan nanti juga menghadapi dunia kerja yang mana harus bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian etos kerja. Saya berpikir bahwa selama saya mengerjakan laporan PKM itu, saya merasa bahwa dekat dari pagi sampai malam. Kemudian saya berpikir, nggak apa-apa lah hitung-hitung untuk lebih bersih nanti untuk menghadapi kerja yang sesungguhnya kayak gimana. Karena kalau dibilang capek, pasti sangat capek. Tapi bagaimana saya untuk istilahnya itu di-drill untuk bekerja untuk menyelesaikan laporan-laporan atau tagihan-tagihan yang harus diunggah nanti di Single Malah Dikti. Kemudian setelah mendapatkan pengalaman atau soft skill yang saya dapat mengikuti PKM ini, saya juga merasa bahwa skill yang dapat saya lama mengikuti PKM ini itu saya juga berusaha untuk critical thinking, di mana saya berusaha untuk menghadapi masalah dari masalah kecil hingga masalah kompleks, dari perbedaan pendapat dengan teman saya, terus kemudian saya jika ada sesuatu yang belum bisa diselesaikan pada hari itu, bagaimana saya menghadapi masalah dan kemudian saya menemukan solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Saya berusaha untuk berpikir kritis, dan sampai sekarang pun belajar untuk berpikir kritis dan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini tuh sangat penting dalam kehidupan sehari-hari saya. Jadi kemampuan seperti inilah yang mungkin, bukan mungkin ya, kemampuan seperti inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai bekal kita dalam menghadapi kehidupan atau permasalahan setiap harinya. Kemudian creative thinking. Saya merasa bahwa jika suatu keputusan yang saya ambil tidak berjalan, mungkin saya bisa mencari jalan atau keputusan yang lain yang mana harus membuat plan A, plan B, sampai plan Z pun kalau bisa untuk menghadapi situasi atau masalah yang sedang terjadi. Kemudian saya juga belajar untuk being host, bagaimana cara menjadi host. Saya berusaha untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam setiap baik dari segi kehidupan akademik dan baik dari dalam kehidupan yang real life atau kehidupan yang sesungguhnya. Jadi berusaha untuk memutuskan segala sesuatu dengan risiko yang terkecil. Kemudian saya juga mendapatkan soft skills yang selama ini saya dapatkan selama saya mengikuti ajang program kreativitas mahasiswa ini. Banyak sekali soft skill seperti kepercayaan diri, bagaimana saya mengatur waktu, ketelitian, kemudian etos kerja tersebut, kolaborasi dengan teman. Jadi soft skill itulah yang mungkin yang nanti pastinya bisa saya gunakan untuk dunia kerja nanti. Dan terima kasih atas waktunya. Sekiranya sampai sini pembahasannya. Oke. Oke, thank you atas materinya Mbak Romadela. Bagi peserta yang punya pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar.
gimana ini? Nggak ada pertanyaan? Ayo, yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Atau ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Saya ingin bertanya kepada teman dari Indonesia, Mas Prasetyo. Bisa terdengar, Mas? Oh, itu ada yang bertanya, Mas Alkari. Sorry, agak keras suaranya, Mas Alkari. Kan Mas Prasetyo dapat bercerita tentang pengalamannya, di mana Mas Prasetyo itu yang dulunya tidak tahu apa-apa, maksud saya begini, mau kuliah di mana kan tidak tahu, terus mau ambil jurusan apa juga nggak tahu. Bagaimana cara Mas Prasetyo itu yakin dan gimana ya? Yakin dengan apa yang dipilihkan oleh orang tua. Nah, seperti itu. Terus bagaimana cara Mas Prasetyo itu menekuni suatu pekerjaan Mas Prasetyo yang bisa sukses sampai sekarang ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Verina, ini langsung dijawab atau gimana? Ya, silakan dijawab langsung. Oke, terima kasih Mas Alkari. Mas Alkari ini kayaknya aktif banget ya. Tadi waktu Mas Rido, wah mantap. Oke ya, suka saya. Oke, terima kasih Mas Alkari untuk pertanyaannya. Ya, sebenarnya kalau saya sih agak sedikit kontras sama yang diceritakan Mas Rido Reski dan juga Mas Fendi tadi. Kalau saya sih nggak tahu ya. Mungkin ada juga yang berprinsip kayak saya seperti ini. Nggak tahu kenapa. Saya sampai saat ini pun berpikir bahwa apa yang dipilihkan oleh orang tua adalah yang terbaik buat saya. Kalau saya mikir sampai saat ini pun seperti itu. Kalau Mas Rido Reski tadi kan sempat sampai minggat satu minggu atau apa gitu ya. Gara-gara itu ya. Kalau saya nggak tahu, kalau saya dari dulu bahkan ya kembali ke apa yang dituliskan di CV saya tadi, bahkan ketika itu waktu saya masuk pondok pesantren itu pun saya dipaksa sama orang tua gitu, ini pondok apaan gitu, waktu itu saya seperti itu, sampai seperti itu. Ketika masuk UNP pun saya nggak tahu, pokoknya saya ngomong ke ibu saya waktu itu karena saya setelah dari pesantren itu saya nyoba untuk ngelamar kerja di Jakarta, waktu itu sempat di Jakarta, ngelamar kerja di Jakarta, ternyata gagal. Nah, waktu itu saya dapat kayak motivasi gitu dari OB di sana, karena setelah gagal tes, saya ngopi sama OB di sana, dan dapat motivasi, saya akhirnya ngomong sama ibu saya, "Bu, saya pengen kuliah. Jurusannya apa? Nggak tahu." Waktu itu benar-benar saya blank saat itu, benar-benar blank saat itu, yang bisa saya andalkan adalah orang tua. Ya, nggak tahu jurusan apa, akhirnya yaudah masuk bahasa Inggris saja. Dan waktu itu saya nggak tahu bahasa Inggris di mana, saya kuliah di mana gitu. Dah, kalau di Kediri, informasi yang didapat orang tua saya adalah di Kediri itu yang paling bagus UNP pada saat itu. Ini saya bukan promosi, tapi kenyataannya memang seperti itu. Ya, dan kebetulan saya kuliah di sini juga. Ya, jadi kenyataannya memang seperti itu. Waktu itu saya ngomong udah di UNP aja. Ya udah, formulir pendaftaran, info-info apa semuanya dicarikan, saya tinggal tes. Selesai. Ya, jadi saya cuma tinggal tes aja itu. Nah, enggak tahu kenapa sampai saat ini saya berpikir bahwa keputusan orang tua adalah keputusan yang terbaik dalam hidup sampai saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan dibilang gimana bisa menekuni pekerjaan
pekerjaan yang dijalani sampai sekarang. Kalau saya mikirnya gini, Mas Al-Karih, makanya saya tadi bilang apapun pekerjaan yang didapatkan, karena ya mohon maaf ya, ketika teman-teman mencari pekerjaan, apapun itu ya, mencari pekerjaan di suatu perusahaan ataupun usaha atau apapun itu tidak mudah ya. Tadi seperti ceritanya Mas Ridho Reski juga, dia tidak mudah juga untuk memulai bisnisnya ya. Dia jualan satu-satu, COD-an sampai jam 1 malam atau apapun itu tidak mudah. Melamar pekerjaan di suatu perusahaan pun apalagi pada zaman ini itu tidak mudah. Ya, simpel saja kalau saya, pekerjaan apapun akan saya jalani. Kalau saya simpel, karena seperti yang saya bilang di awal bahwa saya adalah orang yang nggak punya, maksudnya belum punya spesifik tertentu saya pengen jadi gini, itu saya nggak punya. Yang saya punyai adalah apa yang saya bisa jalani saat ini, saya tekuni. Kalau saya mikirnya seperti itu. Saya kebetulan juga punya usaha di rumah yang ya sama-sama. Bedanya adalah waktu itu Mas Ridho Reski bangkrut, tapi ditipu atau apa dan sebagainya, tapi dia bisa fokus untuk ngurus itu, ya kan? Ditipu atau apapun, tapi bisa fokus untuk ngurus itu. Tapi waktu itu memang, karena waktu itu yang megang masih orang tua saya, akhirnya saya kurang bisa survive untuk itu. Ya, yang saat ini saya mulai upkan lagi. Saya tekun aja. Sekarang saya posisi, waktu itu saya disebutkan Mbak Verina tadi di CV saya waktu itu jadi trainer outbound, ya udah tekuni aja gitu. Saya pernah kerja di Indosat, tekuni aja. Kalau gagal ya udah cari yang lain, selesai. Sekarang jadi posisi saya adalah English teacher, sudah bekerja sekitar 3 tahun 4 tahunan ini, ya sudah tekuni aja. Gitu. Kalau saya mikirnya gitu Mas Al-Kari, apapun pekerjaan yang didapatkan, tekuni. Apapun passion yang dijalankan, tekuni. Orang itu nggak bisa mencari pekerjaan atau orang itu tidak bisa mendapat pekerjaan dengan mudah. Maka ketika sudah dapat pekerjaan, tekuni itu. Karena nyari pekerjaan itu atau menghasilkan income itu tidak mudah dalam dunia pekerjaan. Pokoknya tekuni aja. Gitu sih Mas Al-Kari. Terima kasih. Mas Ridho, tambahan monggo loh. Katanya agak dangerous Pak, agak mental blur juga. Ya, nggak apa-apa sih. Kan, ya. Nggak apa-apa. Cuman itu memang agak mental blur banget ya sama yang kita pelajarin gitu loh. Iya. Ini nambahin Mas ya, soalnya tadi aku nangkepnya nanti takutnya Masnya salah, salah persepsi aja. Yang baginya Mas Pras itu bagus juga sih. Maksudnya kalau udah settle, kita tambahin, kita kasih tanda kutip lagi ya. Kalau kalian udah merasa settle, it's okay. Okay? Jadi kalau aku pribadi, umur 20-an, yang sekarang kan kalian umur 20-an ke bawah, kan? Ikutlah sama seseorang atau bikin apalah, it's okay. Gagalnya masih panjang time frame-nya. Benar. Yang dipraktekkan Mas Pras ini bisa kalian pakai kalau usia kalian di bawah 30 tahun. Nah. Oke, kita kasih time frame biar jelas ya. Kalau kan orangnya planet banget kan. Jadi based on plan gitu loh. Jadi dalam tempo sekitar 10 tahun ini kalian mau ngapain aja? Tak suruh nulis di blueprint kan tadi. Kalian kasih mau ngapain aja tulis di situ, kasih jenjang waktunya. Aku harus selesaikan misal aku harus bikin PT dalam waktu 3 tahun misal. Kayak gitu. Nah, kalau kalian lompat-lompat, jadi contoh, kalian nyari-nyari pengalaman kan aku pernah interview orang. Mau ini ngeser lagi ya dikit ya. Kebetulan aku HRD kan belum punya, jadi tak pegang sendiri. Aku nginterview orang, tak tanyain. Yang S1 rata-rata mereka bilangnya cari pengalaman. Contoh kayak gitu ya. Jadi ketika mereka dapat pengalaman, mereka go out dari situ. Perusahaan nggak akan terima orang yang seperti itu. Betul. Nah ini wawasan buat yang pengen join di suatu company gitu ya, misal. Jadi ketika kalian merasa aku cuma butuh pengalaman, mereka nggak butuh itu gitu. Berarti yang mereka butuhkan adalah skill dan loyalitas kalian. Kalau misal mau join di sebuah company gitu. Kebetulan teman-teman gue kan pengusaha banyak juga. Jadi mereka bilang ketika merekrut karyawan yang pertama bukan masalah pinternya. Mereka bilang masalah loyalnya. It's about loyalty gitu loh. Itu kita nggak butuh orang-orang pinter. Kita butuh orang-orang yang mau belajar dan loyal. Dan ketika time frame ini kalian di usia 20 tahun, carilah, joinlah ke sebuah perusahaan yang punya passion. Yang bakal menggerakkan kalian ke arah yang lebih baik kayak gitu. Yang misal nih ownernya sering sharing kayak gitu, atau perusahaannya sering bikin seminar-seminar, di situ kalian developing nggak masalah,
Cuman kalau usia kalian udah di atas 30 tahun, it's not good. Aku nggak menyarankan yang dikasihkan Mas Presiden. Tadi mohon maaf Mas, ini agak sedih. Kalau udah 30 tahun, kalian tuh masih udah berkeluarga, ya, harus punya keuangan yang settle. Itu udah nggak waktunya kalian coba-coba. Yang bisa dilakukan ketika usia 30 tahun ke atas, nanti kalian harus settle economical dulu di usia. Nah ini mumpung time frame-nya kan masih panjang kan, kalian masih belum lulus. Jadi bisa disambi, intinya kuliah itu bisa disambi, apapun bisa disambi. Hanya masalah manajemen waktu kalian. Dan kuartal istilahnya gimana ya? Ada yang namanya kan dibagi itu, ada yang namanya penting, nggak penting, urgent, nggak urgent, itu harus dipelajari itu. Kapan-kapan kita sharing lagi. Nah, di situ, kalau ngomongin time frame kan, kebanyakan orang-orang itu terjebak di era yang sekarang. Now is a present, pernah dengar gitu ya? Jadi sekarang itu hadiah. Future is a mystery. Ini Pak Pendi kayaknya pernah ini. Pak Pendi mana ya? Hilang. Jadi masa depan itu jelas misteri banget. Dibentuknya dari sekarang, karena today is a present. Jadi hari ini hadiah. It's a gift, biar gampang. Jadi hari ini hadiah, kalian olah aja sekarang sebaik-baiknya, karena posisi sekarang itu nggak mungkin. Waktu itu berjalannya lurus, time frame-nya. Waktu nggak akan bisa merubah emas jadi batu, dan batu jadi emas. Kalau aku, prinsipku kayak gitu. Jadi apapun tak lihat value-nya berdasarkan, mohon maaf ya, bukan materialistik, nggak tahu, ulangin lagi. Bukan kapitalis atau apa, cuman aku lihat value itu berdasarkan apa yang bisa terdapatkan, entah itu dalam bentuk uang, entah itu dalam bentuk ilmu. Nah, ketika waktu kita 24 jam, umur lah, kita ngomongkan umur manusia aja, misal kalian 30 tahun ke atas sama perusahaan udah dianggap nggak berpikir. Apalagi kalian terlanjur lompat ke perusahaan yang lain, dan kalian nggak punya prestasi apa-apa, it's done. Jadi kemungkinan akan kolaps, kacau pasti hidup kalian. Kebetulan ada teman yang kayak gitu. Ada, tapi ini variabelnya banyak ya. Bisa jadi kalian sukses di umur 30 setelah kalian lompat, misal escape dari sebuah bisnis, sebuah company, kalian escape dari situ. Tapi kan kalian harus punya ilmunya dulu yang diserap dari situ gitu. Ada orang yang sukses, nggak ngapa-ngapain sukses, ada. Itu namanya orang nemu. Itu satu banding sekian, ada. Ada yang mereka bikin satu sesuatu dulu, proses lama, baru sukses, ada. Ada yang mereka belajar dulu, ngolah dulu, belajar, menempa diri dulu, baru sukses, ada. Ada yang nggak ngapa-ngapain, dicepai sama orang tuanya, ada nih, salah satu teman kita juga, orang WNB juga, ada yang udah disiapkan legasinya sama orang tua, ada. Jadi nggak tergantung variabelnya seperti apa. Kalau Mas Pras kebetulan dapat support dari orang tua, bagus. Yang seperti itu ada. Jadi kebetulan yang tak lihat dari point of view-ku yang kayak tadi. Jadi aku nggak menyarankan untuk Anda di usia nanti, next-nya, ini dipakai terus. Tapi it's okay, sekarang kalian masih panjang banget time frame-nya. Kuliahlah sambil bekerja. Dan ini yang perlu saya sampaikan ke pihak kampus ya. Jadi paling nggak berikanlah support ke mereka yang bekerja. Mohon maaf, ini yang kemarin saya rasakan ketika aku di kampus itu. Kan saya sering datang telat. Tapi kalau saya nggak datang, terus terang saya nggak bisa bayar SPP, Pak. Kayak gitu-gitu. Jadi harus ada yang diberikan feedbacknya dari kampus. Kira-kira gimana ya biar mahasiswa kita bisa explore kayak gitu. Ini yang buat PR dari pihak kampus kayak gitu. Kalau untuk mahasiswanya, silahkan self-development lagi. Belajar yang banyak dan menegurkan diri sekarang. Karena Pak, time frame-nya masih panjang. Terima kasih. Maaf Mas, nambahin Mas. Biar nggak miskom nanti. Rafathar ya, sukses ya. Sukses tanpa ini Rafathar ya. Nah, kayak Rafathar itu ada kan. Jadi intinya banyak-banyak. Kalau kamu rata nanti, aduh, susah yang kayak. Iya, benar. Ya, kalau makanya itu saya bilang bahwa apa yang di Mas Rido tadi sampai minggat satu minggu, ya it's okay, ya ada pengalaman seperti itu. Nah, apa namanya tugasnya teman-teman dari saya, dari apa yang disampaikan Mas Rido, dari apa yang disampaikan Mas Fendi, ya silakan kira-kira yang maksudnya yang sesuai menurut keadaan teman-teman sekarang yang kayak gimana. Nah gitu, kalau saya memang dari awal memang sudah disupport orang tua untuk apapun itu, kalau saya ya. Kalau Mas Rido sempat minggat satu minggu, kalau Mas Fendi sempat apa gitu dan seterusnya ya, maksudnya setiap orang. Nah gitu, nah yang pengen saya sampaikan adalah silahkan pilih, oh keadaan yang cocok, saya ini nih, saya nggak didukung sama orang tua ya, silahkan pilih ya. Oh saya kayak gini nih, nah silahkan pilih. Ya, jadi silahkan apa yang mana yang sesuai dengan keadaan teman-teman masing-masing gitu sih. Barangkali Mas Alkari mau nambahin dikit nih, mumpung kita bisa ketemu kan, jarang kan bisa ketemu sama Mas Pras ini. Mas Alkari ini dari tadi aktif banget nih. Nanti kayaknya ini enggak apa-apa yang aktif. Aku nanti ngitungnya yang reward-ku tadi ya, aku ngitung berdasarkan kuantiti pertanyaan kalian gitu. Biar
sebelumnya, sekarang kali udah dapat 2 tahun. Lumayan. Suaranya nggak keluar, Mas. Suaranya nggak keluar. Berarti ini adalah cara kita menyesuaikan kepada suatu proses seperti itu ya? Ya, kurang ya, karena kalau saya sendiri, kalau dari saya sendiri, ya itu tadi seperti yang Mas Ridho katakan sih, proses setiap orang kan beda-beda. Jadi bagaimana kondisinya teman-teman untuk saat ini, ya silahkan disesuaikan apa itu. Nah, cuman seperti yang saya bilang bahwa motivasi itu bisa didapat dari siapa aja sih, maksudnya kalaupun teman-teman pengen dapat motivasi, bahkan teman-teman bisa dapat motivasi bukan dari orang yang sukses pun teman-teman bisa dapat motivasi dari itu. Gimana cara nangkapnya teman-teman dari itu semua gitu. Ya, yang dihadirkan ini saya, Mas Ridho, Mas Fendi, saya yakin nggak semuanya bisa masuk ke teman-teman, saya yakin itu nggak semuanya gitu ya, dengan bahasa-bahasa kita ya. Pasti ada yang kontras. Wah, iya, enak Mas Pras udah kerja, enak Mas Ridho udah punya bisnis besar, enak Mas Fendi udah jadi wakil kepala sekolah. Nggak sesimpel itu gitu teman-teman ya, nggak sesimpel itu. Prosesnya aja dijalani, apa yang ini teman-teman, dapat motivasi dari siapapun ya, belajar, benar kata Mas Ridho, belajar banyak dari internet, dari orang yang circle-circle yang baik dan lain sebagainya, dapatkan motivasi banyak dari sana gitu sih, yang sesuai dengan keadaan teman-teman sekarang. Like that. Thank you. Baik. Terima kasih Mas atas yuk. Aku sebenarnya ada itu sih, ada pengen pertanyaan satu aja yang mau tak lempar nih ke saat semuanya ya. Jadi biar kelihatan gitu, dengerin nggak? Maksudnya mereka bener-bener nangkep nggak materi kita dari tadi ya? Ya Mas Pras ya. Mas Pras nyalain aja mic-nya biar kita bisa ngobrol gitu. Alright. Mas Fendi juga boleh tuh. Jadi gini, ini di luar conclusion ya. Aku mau tanya nih pribadi. Jadi kan kemarin ini kan dialog ya. Aku nggak suka seminar, suka aku dialog. Jadi aku lebih senang ngobrol dua arah. Ini pertanyaan buat kalian semua. Setelah ini tadi, materi ini tadi, kan ini udah selesai, ini tinggal intermezzo aja. Udah ada belum yang punya bayangan mau ngapain sekitar setidaknya, misal, in case corona ini tetap ada, misal, sampai sekitaran 2022. Paling nggak kan kalian udah lulus kan, sekitaran 2022, 2023 lah. Ketika kalian lulus, corona ini masih ada dan lapangan pekerjaan di luar masih sempit banget, kalian mau ngapain? Itu yang pertama pertanyaanku. Yang kedua, misal corona ini udah hilang, kalian mau ngapain? Kita bahas yang masalah corona yang kelihatan aja dulu. Jadi mindset bisnis kan berdasarkan data analisis kan. Jadi kita mainnya pakai data. Kira-kira seperti apa yang ke depan? Terus kira-kira mau ngapain? Ini kan kita ngomongin di luar itu. Itu apa? Form apa? Oh. Oke. Okay. Nah, kayak gitu sih. Ini pertanyaanku buat semuanya ya. Nanti yang bisa jawab, oke. Okay. Ada nilai plus lah yang bisa tak catat. Soalnya ini feedback juga buat para pemateri hari ini, biar kita bisa mengembangkan materi kita ke teman-teman yang lain suatu saat nanti gitu. Silakan barangkali Mas Alkari bisa nambahin, Mbak Rona, Mbak Fitri, ini siapa aja, gue kan sebenarnya yang ngomong, tapi kalian sayang semua gitu. Dunia ini adalah dunia komunikasi dua arah, jadi biasakan kita komunikasi, bukan cuma dengerin aja gitu. Bisa diulangi Mas, pertanyaannya Mas. Woi, Mas Alkari, selalu Mas Alkari pokoknya ini ya. Lain lagi ya. Udah ada yang punya plan belum untuk sekitaran 1 tahun ke depan atau bahkan beberapa tahun ke depan ketika kalian lulus, misal corona ini masih ada dan lapangan kerja di luar belum memungkinkan untuk menampung lulusan kalian. Pertanyaan gue gitu. Kan ini udah dapat insight dari aku, dari Mas Pras, dari Mas Wendy. Udah dapat banyak insight. Soalnya aku dengar-dengar ke depan itu ada beberapa info, misalnya ini ya, anggaran kan udah difokuskan ke, ini yang kita dapatkan dari teman-teman. Anggaran akan difokuskan untuk penanganan COVID, otomatis rekrutmen PNS. Oh iya, Mas Ridho. Iya, gimana? Nambah yang, apa ya itu tadi, saya mau lupa. Untuk tes CPNS, untuk tes CPNS itu 2 tahun kosong. Jadi tidak ada terakhir. Iya, benar. Ini. Sampai 2023 kalau enggak salah ya. Nah, terus benar. Yang dari Kementerian Keuangan itu malah 5 tahun. Kementerian Keuangan 5 tahun tidak menerima. Itu info yang itu sudah fix, sudah di doc, itu sudah ada edarannya. Iya. Terus buat apa kuliah bahasa Inggris kan gitu ya, Mas Ridho ya. Nah, sekarang
Nah, sekarang buat apa nih kuliah bahasa Inggris? Ayo. Benar tuh kata Mas Rido tuh. Tapi ya Mas tuh kita realistis aja ya kayak gitu. Jadi sebenarnya nih aku banyak baca banget itu literatur juga dari luar. Teman-temanku juga banyak yang orang-orang ekspor impor mereka pakai banget bahasa Inggris. Tapi di luar itu buat kalian yang belum kepake ilmunya itu kira-kira mau diapain? Kalian punya time frame sekitaran 2-3 tahun ke depan kalian lulus dan akan jadi fresh graduate ke depan, menambah jumlah pengangguran kalau memang menganggur. Kayak seperti itu. Jadi kita ngomongkan yang realistis. Kalian mau ngapain? Barangkali kita teman-teman yang alumni bisa ngasih support berupa materi, ilmu atau yang lainnya yang kalian butuhkan itu ngapain? Kita diskusi ini. Biar agak berat materinya. Soalnya kalau nanti cuman pemateri doang yang ngomong kan nggak seru. Kalian yang mikir sekarang. Ini namanya brainstorming kayak gini. Jadi ada komunikasi dua arah. Kita udah ngasih materi sekarang. Kalau saya jualan bibit, Mas. Kalau saya pengen bibit jualan bagus, bibit. Bibit bagus. Orang Nganjuk itu sekarang 3M, Pak. Bibit, Pak. Loh iya. Bibit-bibit yang apa namanya berbuah, yang masih kecil berbuah itu dicari. Soalnya kan nggak bisa keluar. Akhirnya orang-orang lebih suka nanam bibit. Nah, benar. Terus ada itu berbuah. Pertanian itu. Benar. Itu insight dari Mas Pendi tuh, dia mau jualan bibit. Tapi dia udah settle ini. Nah, variabelnya yang beda, Mas Pendi ini udah settle, udah PNS, Pak. Nggak mungkin dipecat sama negara, kecuali dia aneh-aneh. Cuman intinya dia udah settle. Sekarang sekalian nih, variabelnya beda loh ya. 3 tahun ke depan mau ngapain? Oke, yang bisa jawab tenang. Nanti kita ada aku pribadi deh. Oke. Kita. Saya ya, Mas ya? Pada saya belajar pembibitan ikan hias. Oke, masuk deh. Nah, yang kedua, saya dapat masukan dari teman-teman itu juga dari pembibitan tanaman. Karena di daerah saya kan masih jarang yang kayak bunga, terus pohon pinang. Nah, itu kan kalau orang yang tahu kan sangat banyak sekali manfaatnya. Terus kayak daun sirih lah, seperti itu. Kalau yang saya inginkan ke depannya itu tadi mengembangkan seperti pembibitan tanaman sama ikan. Seperti itu, Mas. Karena pada dasarnya dua kebutuhan ini sangat dibutuhkan di masyarakat, seperti itu. Oke, okay, that's good. Berarti yang harus kalian pelajarin sekarang arahnya ya, kalau aku lihat di bibit-bibit sama tanaman sama hewan peternakan, itu sekarang aku ngasih insight ya nih ya buat teman-teman yang mau ke arah situ. Kalian bisa pelajarin bahasa Inggris ini ya, communication ya. Communication-nya cari orang-orang yang ada di dinas perdagangan sekarang, ini kuncinya. Mereka biasanya ngasih seminar-seminar ekspor impor nih. Free, and it's free, it's all free. Hanya masalah kalian punya akses ke situ atau enggak. Biasanya mereka bagi-bagi tips, bagi-bagi relasi. Itu urusan ekspor impor ada di dinas perdagangan. Udah, get it ya. Tempatnya di situ. Nyoba cari-cari seminar dari dinas perdagangan. Mereka juga bagi-bagi haki gratis. Haki itu hak cipta. Kalian bisa bikin brand di situ free, and it's all free. Jadi enggak semuanya berbayar kok. Yang jadi masalah ketika kalian bikin produk itu value-nya mau diapain? Misal kalian jual pohon pinang aja nih. Bisa enggak untungnya digedein? Kayak gitu-gitu. Ini ya, mohon maaf. Bukan masalah kita ngomongin yang agak berat ya. Sekarang ini. Kelihatan enggak? Tulisan yang ada di grupku apa nih? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Nah, kelihatan. Kelihatan. Bahasa ini bahasa apa? Bahasa Cina. Nah. Gini. Kita lihat posisi yang sekarang, itu kita intinya, Indonesia itu negara market, Pak. Kita realistis, di sini jualan apa aja laku, bisnis apa aja laku. Kalian mau jadi bisnismen, mau jadi karyawan, dan apapun, it's okay. Selama itu ilmunya kepake dan value-nya cukup buat kalian. Ya, sampai sini barangkali ada yang nggak setuju. Yang jadi masalah, kompetitor kita yang sekarang itu bukan cuma orang dalam negeri. Jadi, ini aku tuh lagi ngobrol sama teman-teman yang imporan Chinese nih, bisa dilihat nih. Ini main barang impor semua nih. Satu kontainer mereka mainnya. Kelihatan nggak bahasanya? Nah. Jadi, bahasa Inggris itu tetap diperlukan. Apalagi kalau kalian main ekspor-impor gitu. Yang jadi masalah, skill kalian sampai mana? Barangkali nanti bisa itu ikut les di jagobahasa.com, Mas ya?
Kayak gitu. Aku ngasih promosi mas, bisa di-endorse. Nah, jadi intinya development-nya ada di kalian sendiri, mau diterapkan di mana ilmunya, maukah kalian jadi guru, it's okay. Asalkan itu self-reward-nya ke kalian masuk semua. Cakep kok. Kayak Pak Pendi itu udah PNS, aku bener-bener plus. Itu sering tak bawa ke seminar mana-mana, itu Pak Pendi sama Mas Apit itu. Pak Pendi poin yang plusnya banget, Mas Apit yang versi donglengnya. Tapi sama-sama mereka berhasil kok. Mereka berhasil semua. Dari masalah gaji mereka dapat, dari masalah pengalaman mereka dapat, pride-nya mereka dapat, apa istilahnya, jabatan mereka dapat, kurang apa? UNP itu luar biasa, Mas. Cuman yang jadi masalah, orang-orang di situ jarang sharing. Itu loh. Kuncinya di situ. Dan kebetulan kampus, baru kali ini aku ngeliat kampus memfasilitasi mantep itu baru di bahasa Inggris ini. Kemarin aku masuk, aku sekitar satu minggu yang lalu, Pak Pen ya, yang aku share materi itu. Yang di Shopee itu. Itu aku satu minggu kemarin ngisi bisnisnya orang manajemen. Tapi masuknya bukan lewat prodinya, masuknya lewat Shopee. Bayangin. Nah, jadi di sini PR buat kampus lagi untuk develop mahasiswanya supaya bisa boom di luar. Karena tanggung jawab kampus adalah mendidik juga. Mereka ngasih fasilitas. Nah, tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa ketika dikasih fasilitas adalah dimanfaatkan. Yang jadi masalah kadang banyak mahasiswa yang nggak aktif. Oke, okay. Ini Mas Alkari tadi udah luar biasa banyak, Mbak Rona tadi juga udah bagus banget. Sekarang yang lain nih, mumpung masih ada waktu sekitar 5 menit, kita tes seberapa aktif kalian di sini. Oke. Saya boleh nanggepi, Mas? Oke, okay, boleh. Ini mana gambarnya, Masnya? Tadi kan pertanyaannya, gimana sih nanggep cara mengatasi kalau 2000 berapa atau mendatang itu masih ada corona? Kalau saya sendiri inginnya, karena saya kuliah di prodi bahasa Inggris, sebenarnya ingin bikin kursusan online yang mana diawali dari kecil-kecilan, dari tim, mungkin ESA atau apa, tapi masih bingung gimana sih cara bikinnya itu. Karena yang pertama saya keinget dari kata-kata tutor saya, Mr. Fu, ya, itu sebenarnya orang ngajar itu yang dijual sama sebenarnya di Pare, sama-sama tensit, seperti ubi lah, banyak ubi goreng, ubi bakar, ubi apapun, tergantung cara kita ngolahnya aja. Nah, untuk saat ini saya masih cari cara gimana sih ngolahnya itu. Oke. Lanjut. Oke, jadi mungkin Mas Ridho kan, dari dunia bisnis, dan tadi sama foundernya Jago Bahasa, mungkin bisa nambahkan gimana sih cara bikin kursus online yang prospeknya bagus. Itu aja. Wah, ini mantap nih. Ayo Pak Jago Bahasa. Hey, okay, saya ralat ya. Saya bukan founder Jago Bahasa di sini. Saya juga bekerja di sini. Cuman yang saya lihat adalah itu Mr. Ajeng ya, Mas Ajeng itu dia pengennya bikin kursusan online. Yang saya lihat di sini Mas Ajeng, jujur aja ya, seperti yang Mas Ajeng bilang, Mr. Fu berarti lulusan BEC berarti, kalau bahasa Inggris ya sama seperti yang Mas Ajeng itu katakan, kalau bahasa Inggris itu semuanya sama sih, ya Mas Ridho dari dulu sampai sekarang ya sama aja, belajarnya tensis ya sama aja lah, di semua kursusan belajarnya tensis ya, mungkin Mas nanti bisa ditambahkan banyak sama Mas Ridho juga. Sebenarnya semua itu bergantung pada marketnya, Mas Ajeng ya. Contoh misalkan saya kasih contoh aja ya. Jujur aja apa yang saya lakukan di sini, yang saya lihat di sini, Jago Bahasa ya, misalkan Jago Bahasa, ini adalah kursusan mahal. Ini simpel ya, dengan bahasan yang paling simpel. Ini adalah kursusan mahal. Kalau dibandingkan sama kursusan yang ada di lainnya, ini kursusan mahal. Tapi kenapa ini bisa laku? EF misalkan, EF itu kursusan mahal, tapi kenapa bisa laku? Marketnya, orang akan melihat gini, kursusan murah bagus nggak ya? Nah, akhirnya kan orang kayak gitu. Ini mahal, bahasa Jawanya regonggowo rupo, kan gitu. Nah, jadi
akhirnya orang termindset bahwa, ya orang termindset bahwa ini kursusan murah bagus nggak sih gitu. Karena kita kena market yang tepat, maksudnya kena orang-orang yang tepat. Kalau yang kita sasar adalah, mohon maaf nih, kalau yang kita sasar adalah ekonomi yang bawah, mohon maaf ya, ekonomi bawah. Sejahtera gitu lah. Kurang sejahtera misalkan. Prasejahtera bahasanya Mas Rido ya. Prasejahtera, ngelihat kursusan KKN. Ini. Ya, ngelihat kursusan ini mahal, tapi yang kita sasar atau yang kita targetkan bukan orang-orang seperti itu. Yang kita targetkan adalah yaitu tadi, member saya orang Menteri Keuangan, member saya orang Menteri Pendidikan, orang direktur ini, bos ini, apa dan lain sebagainya, kursus di sini karena apa? Ngelihat bahwa mahal, kualitas bagus. Nah, gitu sih. Nah, jadi tergantung targetnya. Kalau masalah market, Mas Rido lebih jago lah. Sebenarnya aku yang lagi tak pelajarin sekarang kan branding, Mbak. Jadi aku yang lagi penasaran ini brandingnya, cara bikin value supaya kalian beda dengan yang lain itu gimana? Ini Mas apa? Siapa namamu, Bro? Aduh. Pras. Mohon maaf itu Mas Pras. Aku pengen tanya ini dari pribadi aku. Gimana cara kalian bikin value perusahaan kalian biar lebih kelihatan munafik daripada yang lain? Itu gimana? Biar kalian kan meningkatkan value nilainya. Konten. Intinya tetap di konten. Maksudnya kita tetap di konten. Maksudnya kita dari segi kontennya gimana? Karena ini ya sedikit bocoran bahwa perusahaan ini mengeluarkan fee untuk iklan itu juga maksudnya nggak kalah daripada fee untuk gaji karyawan gitu, sebanding dengan fee untuk gaji karyawan. Jadi dia memang benar-benar bikin konten semenarik mungkin atau sebagus mungkin karena marketnya adalah orang-orang atas gitu sih. Oke, itu jawaban dari pertanyaan kalian itu, Bro. Berarti di situ yang membedakan adalah branding dan pembiayaannya udah gede. Ya, ini bocoran lagi. Sekarang kan waktunya kan eranya internet ini. Aku pegang big data. Nah, jadi sekarang data kalian itu lagi dikolek sama Facebook, Instagram, TikTok, like that. Data kalian lagi dikolek sama mereka. Itu adalah tempat marketing terbaik. Kenapa? Karena semua orang pakai. Kenapa mereka jual ads-nya mahal sekali? Kenapa ketika kita bikin lead iklan? Karena pernah kan scroll-scroll di Facebook kalian lihat? Facebook ads. Di marketing. Nah, Facebook ads itu luar biasa itu. Spend-nya bisa sampai 12 juta satu hari. Kira-kira profitnya berapa kalau mereka spend 12 juta sehari? Ini ada yang tak screen. 10 kali lipat, Mas. 10 kali lipat. Spend-nya 10 kali lipat. Ya. Kali lipat, orang Kediri sini juga lulusan UNP. Tapi kenapa mereka nggak pernah speak up? Ya itu, karena nggak ada panggungnya aja. Aku sebenarnya pengen masukin kayak gitu ke kampus ini. Kalau ada, memang ada tempatnya gitu loh. Jadi masalah kita nggak punya waktu untuk sharing aja. Nah, di luar ini pertanyaannya tadi masalah mau ngapain ke depan itu udah mulai ada gambaran semua ya. Jadi intinya semua persaingan nanti akan based on the internet, akan ke situ. Yang membedakan kalian dengan yang lain adalah di konten. Di bungkusan kalian, gimana caranya kalian package diri kalian, memakage diri kalian dengan cantik supaya orang lain tertarik ketika kalian ngelamar kerja, terus misal, oh, you're look professional, you're good, kayak gitu, or you're not good enough, sorry, kayak gitu kan. Itu kan berdasarkan look first look-nya bisa jadi, yang kedua berdasarkan ketika dia ngomong kayak gimana. Tapi biasanya kalau kita nyorting pertama kali kalau aku jadi HRD, itu yang tak lihat pertama dari foto orangnya. Tak lihat dia, ini orang ini punya yang anu nggak sih dari fotonya dulu. Terus tak lihat dari CV-nya. Terus tak lihat dari apakah dia klise nggak sih? Kalau Mas Pras kayaknya pernah bikin apa CV itu? Itu biasanya isinya pasti kan bukan sesuatu yang basic banget lah. Aku yakin sekelas Mas Pras sama Mas Pendi itu mereka nggak akan bikin CV. CV-nya dia yang basic banget nggak mungkin. Betul. Ini kita ngomongin individu ya. Sekarang kita melangkah ke bisnis. Kalau kalian bikin sesuatu dengan packaging yang sama dengan yang lain tanpa menambahkan value added ke produk kalian, you are the same with the other people. And that doesn't good. Itu tidak cukup bagus untuk dijual. Orang kamu maksa orang-orang buat beli gelasmu padahal gelasmu ngene-ngene tok. Yang lain jual lebih murah bisa. Yang jadi masalah kenapa ketika ini ada orang yang bisa jualan sesuatu lebih mahal? Itu yang harus dipelajari. Dan ini yang juga lagi tak pelajarin. Kebetulan aku juga lagi belajar FBN, Mas. Itu luar biasa itu. Belajar marketing yang harus kalian pelajarin sekarang adalah marketing. Jual marketing kualitas. Sendiri bisa. Marketing
perusahaan bisa, intinya yang dijual itu dari diri kalian dulu. Yang bisa tak tawarkan ke orang lain apa sih? Itu untuk paling nggak 2-3 tahun ke depan kalian harus punya value itu. Supaya kalian nanti bisa bapak ibu iso mbok masukkan ke haji. Orang tua bisa makan enak, kalian bisa meninggalkan legacy untuk anak-anak kalian. Kalian bisa ngopaini anak yatim. Meskipun pang-pangan nggak masalah, it's okay, it's about your lifestyle. Tapi kalian punya tanggung jawab sosial yang lumayan gede. Kalian mahasiswa loh. Kalian mahasiswa bahasa Inggris lagi. Orang-orang ISA lagi. Aku dulu juga orang ISA tapi nggak terlalu aktif karena sibuk bekerja. Tapi, yes, intinya kalian orang-orang yang udah disorting sama Tuhan buat jadi orang yang luar biasa itu tergantung polesannya aja yang sekarang. Kalian punya circle yang lumayan. Kalian berada di circle yang tepat lah. Sekarang. Terima kasih ya, itu. Mas okay, Rito thank you. Dan Sami-sami. Mas Bas. Oke, okay. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak yang pengen ditanyakan, tapi berhubung udah mau zuhur, ini waktunya mau saya tutup. Terima kasih. Oke, okay. Untuk teman-teman sekalian, saya ingatkan untuk tanggal 15 Agustus 2020 ada seminar online dengan tema Let's Brush Up Your Public Speaking Skill. Your Public Speaking Skill. Jangan lupa ya diikuti. Oke, okay. Saya selaku MC Ajeng Supriyono, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Mas Al, nanti share ya. Mas Al hadir. Buat beli kuota buat ngomset nanti. Share. Oh yes, sir. Ya, oke. Okay. Thank you ya. Udah aku leave dulu. Bye-bye. Oke. Bye-bye. Don't say waktu dan tempat kami persilahkan. Persilahkan itu people. Oh, yeah. Kami persilahkan. Bapak Tanggara, kami persilahkan. Oh iya, bukan waktunya. No, ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. I got the idea. Orang-orangnya seharusnya, bukan waktunya. Thank you, sir. Sempat. Good day. See you next time. See you.